wafat. Kau tu saya dah sudah. Kau tu buat Islamik naik sudah. Tak Umar Bashir naik. Presiden sudah kata apa? Aku tak tahu kata Umar Bashir nak jadi presiden dengan setumpuk tanah tu. Tidak teritahu pada pada pasir sudah sekerak boleh jadi presiden dalam tu. We pada pasir dekat dengan sungai ni. Belaya dia jadi presiden situ. Ya menanir situ. Ya beno situ. Belaya dia buat situ. Tak tahu kata nak lagu tu kata. Muka dia jual dah Palestine tu. Sekerak tu. Mana kata nanti hari dah lah. Muka dia seluah dah. Seluah diri kepada Israel Bih lah. Tu. Maka di sini lah. Nak ayat kata. Apabila jadi kajian. Jadi kajian. Dia nak kena we ada apa? Ada apa? Kena we ada. Pilih raya. Buat pilih raya menai siapa? Menai buah Hamas semua. Pilih raya nak jadi kajian. Dari Sultan Palestiniah tu. Mula-mula tu yang kuat yang boleh pergi. Buat lepas pada tu pilih raya. Menai buah harakah Islamiah. Menai gerak ke Islam. Menai gerak ke Islam. Maka Israel kata tak sih. Lagu ni. Tak sih duduk bawah Hamas. Tak sih baik dengan Hamas. Dengan agama ni gerak ke Islam ni tak sih baik. Maka itu sebaik saat ini. Sultan Palestiniah saat ini. Serah Gazah ni kepada Hamas. Duk caramu. Aku cara sini. Mu tak kajak air caramu. Aku tak kajak air caraku. Di situlah. Orang panggil kata Gazah tu. Duk di bawah Hamas. Tak ada duk di bawah Sultan Palestiniah. Kerana Hamas dia tak ngaku kajak air Palestin. Hak ni. Moga kajak air yang mana dijajah oleh Israel. Dia jajah mana. Tadi kita masuk tajuk ni panjang lagi. Sebabnya Hamas ni tak terima kerana duk bawah jajahan dah. Lepas tu Hamas tak terima nak duk bawah hukum dia saat ni dia kerana Israel dah buat rancangnya sikit demi sedikit nak peracurkan huiyah, nak peracur agama dan akhlak orang Palestin. Saya ingat orang Yahudi seorang yang kata kan. Dia kata, orang Israel ni payah. Aku ni hatta ganja lah. Hatta dia heroin lah. Debu tu lah heroin lah. Heroin lah. Hatta garok lah. Hatta tino lah. Hatta judi lah. Masuk duduk dalam West Bank. Masuk dalam Gaza. Duduk lawai aku lagi. Situ nak ayat kata. Kuat yang usaha nak peracut. Kuat ahli kuat difah warbiah nak. Kuat West Bank saat ni. Ya capuh kajak ayo. Kristian. Siapa berlaku buat dia? Buat dia duduk bebas. Kita duduk tengok orang demo kuat Palestin. Orang pakai suar ketak, suar gapo, sepanjang Syria. Kuat tutup kuat parti liberal. Kuat ganti parti kapitalisme. Bukan parti Islam. Namun kita ada waktu kah? Waktu kah? Tapi kalau kita pergi masuk dalam kuat Ghazah saat ni. Kita payah nak temu sepanjang ni. Kerana kuat duduk dalam Ghazah ni. Dia duduk di bawah tarbiah Islam. Yang Allah didikai Islam. Duduk bawah tarbiah. Tapi dah dalam hak keadaan dia duduk lagu tu. Duduk terbiah Islam, Hafiz Quran, apa gini. Masih lagi banyak di kalangan mereka tu duduk di mata gelap Israel. Maksudnya $10,000 sebulan. Awak apa lagi? Rasio siapa ke Israel? Dari kuat munafikin tu banyak sekali. Dari kuat munafik tu. Jadi kuat munafik. Sehingga hari Ma'at minggu lepas. Selak Israel masuk dalam Masjidil Aqsa. Lakuk hak tu sikit. Takut lupa. Saya nak Israel masuk. Saya urat Palestin 100%. Masuk dalam Masjidil Aqsa. Royak kata khutbah hari ni bekain sikit weh. Dia orang ngagi. Dia kecek tak rosak. Orang dengar. Dia kecek pintu saat ni. Ada kuat syabab. Gerak kuat warung-warung syabab Islami ni. Dengar dia duk kecek duk rengang. So 2, 3, 4 saat ni. Mak weh pergi demo. Lebok situ. Yak darah yak sembuh. Baru mengaku. Kata dia ni kena hidup dengan syabat. Dengan Mosad. Dan saya lapar Israel. Ya rasio. Siapa kata bini dia royak sesal. Tiba dia mau sakit lah ni. Royak tu. Kena buat lari lah. Boleh-boleh dia dah terbunuh di Mosad dia. Tetapi nak ayat kata. Siapa setara tu khutbah dalam Masjidil Aqsa. Kau duk berlaku tufan al-Aqsa lah ni tu dah. Kalih buat ni naik baca khutbah. Nak baca lugu nak akik semangat situ tak ada. Dia nak baca ketah keping. Ibadallah, ittaqullah, ta'atlah kepada Allah. Kau dah tu lah. Tak boleh sebut langsung hajihat. Itu nak masuk tajuk hak tufan.
Maksud tajuk tu Fad. Setelah mana Israel saat ni duduk bunuh orang Palestin. Budak umur 10 tahun masuk duduk. Umur 12, umur 9 tahun, umur budak kecil dah main tah batas kalau Israel lalu yang ambil tahu batu wakcik itu yang ambil gibah legok dah. Tiap gelepah aku teng-teng-teng-teng. Tak kira. Kena gimbek digok tu. Kena gimbek digok tu. Nak ayat terberat. Ni insyaAllah. Dalam 4 hari ni, demo tu boleh tubik belakang insyaAllah. Tak duduk dalam gok lah ni. Tubik pun kena niat mati syahid dah lepas pada tubik tu. Moga cerak Israel lepas carwakya pula lepas pada 4 hari ni. Pentingnya kuakya nak yakin kata kuak. Ku tak ada dah dalam tu. 250 orang tak ada dah. Patut Hamas pun bukan bodoh. Kalau dia nak lepas pun, dia lepas buat rakyat luar negeri dulu lah. Buat orang Syria, buat Thailand, tak ada lah tu. Atau buat Amerika, buat luar-luar negara. Lepas tu, buat general tu dia lepas buat apa pun, aduk dulu. Dah general yang besar-besar, dia boleh tak ramah general yang besar. Kerana dia sediakan tahan. Dia sediakan tahan, dia boleh general. Dia masuk dalam tu general, duduk dalam. Allahu Akbar. Boleh general ni, buat dia sakit kepala benar. Buat Israel hak ni tu. Tu. Jadi, kok ni ni, empat hari ni, seolah-olah kata semua dengan model lah nak putih tangan, kaki, hok putih, hok duduk ke bawah rumah, itu. Kerana banyak yang mati saat ni, bawah rumah saya tak ada siapa boleh buat tu. Baik. Banyak duduk dalam tu, tapi bahawa busuk tak rasa. Tak ada. Tak ada bahawa busuk rasa. Baik yang duduk dalam tu pula, pada yang duduk luar ni. Kodok luar ni, gonggong ke hanying pun tak ada. Hanying dol, hanying sesak ni, hanying tak ada gue ni. Ada juga sampai setara tu. Tapi nak ayat kata, serengeng ni paling teruk sekali. Saya nak ayat sebab serengeng sikit, kita dapat gambar. Pertamanya, bunuh tak ni. Igat budak, boh duk, boh gapa. Boh duk, boh gapa saat ni, hak tu satu. Yang keduanya, Dia tak hormat kepada orang Islam sama sekali. Lepas pada dia rasa gagah. Dan Israel itu rasa gagah. Dia rasa kata kuat jihad dan kuat Hamas dan kuat mujahidin dalam Palestin itu dah lemah. Maka ikut dia buat lagu mana. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bagi senjata kepada kuat duk lenikum laku. Dia bagi senjata kuat duk lenikum. Jadi kuat lenikum ni boleh jaga kajak dia. Dia ikut dia buat lah. Lepas tu, ia gila, ia bawa lah, ia pilih raya baru ni, boleh kepada kuat mutasyadidin. Kuat hak kerah dalam agama Yahudi. Kira kata, bagaimanapun kita buat, kena buat dah. Rancangan kita, ialah rancangan kita membangunkan haikal Nabi Sulaiman, rumah Nabi Sulaiman di atas Baitul Maqdis ni. Kerana menteri keamanan dia tu, bin Ghafir tu, adalah, ia nak buat secepat mungkin kalau boleh. Boleh nak bunuh sampai tak sewi tinggal seorang habuk orang Palestin dan orang Arab duduk dalam Palestin semua tu bukan kata le Gaza le Difah dak. Nak bunuh sampai. Tu. Lepas tu hak paling rahsia sekali hak orang dunia tak tahu hak pakat dalam rahsia dengan orang panggil kata Safqah 21. Safqatul Qarn. Orang panggil kata perjanjian Korun 21 di antara Amerika dan Israel dan negara Arab termasuknya Mesir, Jordan, Saudi Arabia dan masuk dalam Emirat dan Bahrain dan Morocco dan Sudan hok bawah hok telah lesen persaingan dengan Israel. Bakat teh hok ni hok paling teruk sekali ialah kita kena halau tubik semua orang Palestin duk di dalam Palestin saat ini. Hak ni, safqah hak ni, rahsia hak ni lah orang panggil rahsia garing kaki negara Arab semua. Sebab telur ni nak buat Arab, boleh tolong apa tak? Hatta senjata putus boleh tak? Hatta uya yogi boleh tak? Tak boleh, kerana perjanjian hak ni. Perjanjian, dah hamak tu baik uya Palestin semua. Tu baik daripada Palestin, daripada Gaza, daripada Difah Gharbiyah. Di Gaza tu baik ke Mesir, Difah Gharbiyah tu baik ke Jordan, ke Jordan. Hak ni perjanjian di antara Arab ni khianat yang paling besar sekali bagi negara Arab. Sebab tu lah ni kita tengok sisi Mesir buat gapo lah ni. Nak buka raw, nak buka setara tu tak boleh nak buka kerana janji ia syiak dah. Setara saat ni ya, dengan Palestin bukan dengan Israel. Kawasan tu belok juga ni Gaza,
di Mesir. Setara ni dengan Gazah Mesir saat ni tu. Tapi sebab apa dia tak buka pintu sini? Kerana dia ada perjanjian serat dengan Israel. Mujanya lepas kuat Gazah ni. Kerana kuat Gazah ni kuat aku halau. Kita kena tahu kata Gazah ni negeri orang Palestin yang kena halau. Orang Difah Garbiah, orang West Bank kena igat. Orang Khalil, orang Janin, orang yang di selatan, itu di utara Palestin kena igat. Maka semuanya apabila dia nak halau, dia tu baik gok, dia tak hantar ke rumah. Dia hantar masuk dalam Gazah. Boleh gok terluah kali ni. Dia hantar dalam Gazah saat ni, dia nak tu baik ke Mesir. Tak boleh tu baik. Dia nak lari tu baik tak lagi. Dia duduk dalam tu. Orang Gazah sendiri nak masuk tak boleh. Orang yang ada masuk dalam Gazah ni, orang luar ada pasport luar boleh masuk. Kok Rafah masuk dalam ni. Lepas tu, hak-hak boleh tubik saat ni nyegap apa? Hak hello, ni dan ni. Ah, boleh tubik, jadi tak berapa, tak ada ada gapo-gapo. Ah, boleh tubik pergi. Nah, ada. Jadi, nak ayat kata Mesir saat ni adalah kaki tangan Yahudi juga. Duk pergi dia. Dan semenjak daripada zaman Abdul Nasir dulu lagi, setelah mana perai nak menang dah zaman Abdul Nasir tu. Perai tu ada juhak sultan dah menang dah. Eh, mari Amerika telefon masuk. Zaman Abdul Nasir sekat ni ada berhenti, tidak tukar serai. Zaman Abdul Nasir pun, hello. Pada ketua tahan dia semua dalam media perai, undur belakang. Kau Hasan Banna duduk dalam bagian depan saat ni nyepalin. Dia mau diklik apa? Dia mau dihundur apa? Kita ada sejakah dah nak menang. Nah, maka demo ni hundur kerana dia taat kepada ketua dia. Ku Hasan Banna dan depan tak ada hundur dak. Eh, pakai kemarau ke depan, mati habis. Eh, hari tu tu kuat Mesir tu tak ingat kata Israel bunuh tahan kau dia igak dia hina dia jijak dia buatnya kamu hidup-hidup tu deh. Lah ni tak ingat kuat dia. Kuat Mesir sat ni tu. Eh, kerana dia tu khianat dah tekah tu. Jamaah Abdul Nasir tu khianat dah perjuangan jihad tu. Nama jihad tu. Dia khianat dah. Patutlah ni tak kena royak. Dia kerana kaki tangan kuat dia berlakon. Dia tu Mursi dia pun tak bunuh. Nah, dia pun tak bunuh Mursi tu. Kalau dia pun kerana Mursi sana dia tak masuk dalam perjanjian Korun 21 saat ni tu. Kalau Mursi masuk dalam tu lah dia tak bunuh. Tapi Mursi tak. Nah tu. Sebab itulah dia buat orang lain. Orang dia. Maka siap. Nah, sebagai hamba puak ni tu baik. Tu satu sebab. Yang seterusnya sebab tu. Orang panggil kata. Mereka saat ni tu orang Yahudi. Nak buat negara dia yang terbesar. Nanti siuk sunar lah. Nah, saya dah sebut banyak kali. Tu kecek. Dia pun takat lah Facebook lah. Gampu. Nah, nak siuk sunar. Orang panggil kata. Gampu ni book dia. Book saat ni tu sunar. Hak buat daripada tulai lembu. Itu gapo ni tanduk lembu saat ni tu. Kerana Yahudi apabila dia siuk sunah saat ni tu, mana dia boleh puasa tepat lah tu. Nah, dia pergi mana-mana pun dia siuk sunah ya lah tu. Nah, tu. Tengok kita tak kalau kita balik sejarah hak moden ni deh. Dia pergi masuk dalam Saudi Arabia, dia pergi di Neom, dia pergi di gapo ni dekat dengan Madinah ni. Nah, tempat hak Nabi tak pergi ni. Nah, kau tempat kau Ma'ad. Nah, Nabi tak pergi situ tu. Maka dia pergi situ, dia boleh siuk sunnah dia. Sampai ke akhir sekali, dia boleh masuk sampai ke dalam Madinah. Sampai ke Khaybar dia pergi tempat tok nenek dia duduk dulu. Eh, dia boleh siuk pipik dia, sunnah dia saat ini. Itu nak ayat tu, kuasa mereka sekarang ini. Eh, dia dibukakan jalan sampai ke Yahudi boleh masuk rata. Lepas tu, dia nak siuk sunnah tempat berapa? Eh, ini yang saya temunya. Dari dia sebelum pada tu 10 hari itu. Gapo ni sebelum pada serengai tempat tujuh tu dah 10 hari. Dah 10 hari. Dalam 10 hari sana tu dia kata Baitul Maqdis. Orang Islam nak masuk sembahyang tak boleh. Kerana dia buat perayaan kuat dia. Perayaan kuat dia saat ni raya ibadat dia lah. Raya ibadat dia sehingga dia iklan kata kita boleh dah ni nak letak copong bedi kita sebagai nak keracau kubah sakrah ni. Dan kubah hak emas tu. Dan kubah hak si emas tu. Kubah tu sakrah tu. Yang kita boleh perhacur lah ni. Dan kita nak bangunkan. Nak bangun Haikal Nabi Sulaiman. Haikal Nabi Sulaiman ni. Dia kira kata bila. Kita ingat dalam surah Sabak ya ayat. Gapa ni. Ketika Nabi Sulaiman duk bina Haikal saat ni tu. Dan semua jing semua saat ni terbakar. Duk buat Haikal tu. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tu bekbak tu. Dan Nabi Sulaiman tu bek. Nabi Sulaiman mati. Tak tukar dia, duduk gitu.
Kuat jin saat ini kerja juga Nabi Sulaiman duduk depan. Padahal Nabi Sulaiman mati lama dah. Dia tak pergi tukar hari ini. Lepas tu tahu bila? Dia tahu daripada anak-anak dia. Min sa'atah makai tukar dia tu siapa kau? Patah tukar dia Nabi Sulaiman jatuh mati tu. Baru jin tahu kata, oh Nabi Sulaiman mati dah. Kita duduk semua. Kita duduk takut kau akan mati. Dia kita duduk takut kau akan mati. Maka haikal dia tu tak sudah. Rumah mereka tak sudah tu. Kuat Yahudi ni nak sambung pula ni. Padahal kuat yo hakikat sebenarnya Yahudi Israel ni tu tak ngaku kali Nabi Sulaiman. Tapi nak kata yang karuk kuat suhriu ni. Suhriu ni semari saat ni. Nya muak tak capuk ikut dia. Sebagai nak wi adalah di atas. Dia nak kuasa Baitul Maqdis saat ni. Maka nak benuh ni nak naik semula ni. Nak naik semula saat ni. Tapi belum pada nak benuh tu. Dia kena cuci dulu. Dalam akidah yang kena cuci lagu mana? Kena semula lembu merah yang tidak campur dengan bulu lain, dua orang. Lembu merah tak campur dengan bulu lain, dua orang. Kalau seorang, boleh lagi. Kalau dah dua, tak boleh lah. Dah, tak boleh campur bulu dia. Lepas tu orang tak biasa buat kerja gampang dengan dia. Tak biasa tak alat galau, kaya tak biasa naik, kaya tak biasa gampang karo. Lembu lima ekor saat ni, Al-Baqaratul Hamra. Dah, gampang ni, lembu merah. Ia cendek hak tu 10 bulan dah. Sebelum pada nak berlaku ni. Nah, ya kira kata boleh sampai hari yang kelapan tu cukup umur dia. Nah, sanatan kamilah. Nah, setahun cukup. Nah, tepat lapan tu dia cendek siap. Lepas tu Hamah ni buat harakah Islamiah, buat gerakan Islam saat ini ada selak juga buat dia. Pecah rahsia hak ni. Kata tepat lapan tu kok yang nak siuk sunnah. Sebab itulah Hamah diserai tempat tujuh. Hamah diserai tempat tujuh sebelum pada dia siuk sunnah saat ini. Nah, pertama kali orang panggil kata gerak ke Islam serai Israel. Tak ada lagi sejarah. Dalam peperangan 12 kali. Ambil daripada tahun 2000 sampai ke tahun 2003. Tak ada hak Islam, hak Palestin serai dulu. Hak ni Palestin serai dulu kerana nak mati rancangan ni. Kalau yang tak serai hari tu, boleh ada kubah tu, hati tempat lapar tu, dia mau nak semelih. Kerana bayar semelih, mak, dia kena bakar lembu dia saat ni tu. Jadi hati, dia ambil debu tu, dia kena tabuh habis keliling Baitul Maqdis saat ni tu. Sebagai takhiran daripada anjasil muslimin. Daripada najis-najis orang Islam. Tu akidah dia. Masih lagi ulama Islam kita hak duk bawah khajat tu, duk payah kata, oh ni perai politik, oh politik. Dah, dia mau nak perai akidah. Leh, jihad kita kena ikhlas jihad dah. Bukan kena ikhlas kata perang politik dah, perang jihad. Tapi hak dak bawah kerajaan saat ni dia ulama as-sultan, ulama dak bawah kerajaan ni noh. Leh, kerana kerajaan dia suruh lagu tu, kerana dia masuk dalam lesen perjanjian ittifaq 21 tu ya. Qarn 21 tu Safqatul Qarn dia panggil. Leh, safqah ni mana kata perjanjian yang paling besar sekali. Daripada tahun Qarn 21 sebagai kedamaian dan keamanan bagi Israel. Bukan bagi Palestin. Nah, kita tak gambar situ. Orang apa ni, Arab sendiri pun tak ada gambar situ kerana dia buat cara rahsia. Nah, rahsia dia salat cara rahsia. Lepas tu dipecah masalah ni itulah. Barulah harakah Islamiah tu kena mula dulu. Kalau tak mula dulu tak boleh. Nah, tu. Hak itulah serangan berlaku tempat tujuh saat ni. Di orang kata istibaqiyah. Kita dulukan daripada mereka. Lepas tu, marilah kuat ulama. Sini saya nak ayat hukum ulama sikit. Mari ulama Islam, Allah, duk khilah, tak ada Allah, dah lah. Ulama ni, minta maaf lah. Dah, saya nak sebut. Saya biasa sebut sini, dulu. Dah. Ulama lah ni, terbagi pada banyak kuat. Nah, kita kira kata hak ni ulama Asy'ariyah suku. Asy'ariyah sendiri pun terbagi kepada ulama politik dan ulama agama saja, ulama yang ada belaka. Kuat salaf pun bagi berpuak-puak juga. Tapi salafi yang paling bahaya sekali ni ialah salafi madkhali, ialah yang pengikut Rabi' al-Madkhali. Nah, orang panggil kata pengasah dia ni orang panggil kata tak ingat nama dah, Syekh Al-Jami tu. Muhammad Ali Jami tak ingat. Nah. Orang hak pengasah dia hak mula-mula. Dari orang daripada Ethiopia, daripada Habasyah Ethiopia.
Lepas tu, mulih anak murid dia, mereka ni mulih Syekh Rabi Al-Madkhali duduk di Jamiah Islamiah Madinatul Munawwarah. Maka dia tu duduk wifatwa tu pelik dah tekah tu. Tekah Ibn Baz tak ada, tekah Ibn Utsaimin tak ada, Abdul Rahman bin Jabri tak ada. Buat ulama-ulama yang ma'rufin tu tak ada, dia terkenal tu tak ada. Mereka ni duduk erat dah. Ulama ni duduk erat dah. Ibn Utsaimin, Albani, Ibn Baz, duduk erat dah dia. Di masa tu. Tapi barang mana mati habis. Ibn Baz mati, Utsaimin mati, Jabri mati. Mati habis. Buat dia naik geng duduk depan lah ni. Duduk di bawah Wazarah Dakhiliyah Saudiyah. Okay. Masuk duduk dalam Dewan Malaki Hak Khaja'i. Duduk dalam Dewan Raja. Maka dia boleh kuasa lalu ni. Maka mereka ni lah fatwa. Mereka ni lah hak turut Khaja'i 100%. Sebab tu lah ni dia mau tibuk kuat Salafi kuat. Oh, Salafi Saudi. Alah dah. Kuih dah ayat dah. Kuat Wahabi ni asaya Yahudi. Tengok tu Yahudi cerak-cerak. Lah ni sokong Yahudi cerak-cerak. Kena dia mau. Kerana hak ni ni. Hak. Mari hak pelik dah. Tapi Salafi hakiki dia. Tidak. Salafi hakiki dia ada gok lah. Kalau ni. Harap Salafi hak mujahidin. Hak sebenar. Dia ada gok. Lah ni mana ulama Salafi dalam Saudi, dalam TV, dalam radio, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam chatting, semua saat ni kita cek pak masuk go. Masuk go. Aduh, baru ni adik Imad Al-Ghamidi. Adik kat abang dia, dia pergi kecek dalam Twitter saat ni dia kata kepada Khaja'i Saudi. Bukan kata dia Khaja'i tak. Kata kepada keramaian yang Saudi duk buat tu, duk caput, tino, jatah, decok, duk beri orang kapir, orang gapa, duk masuk dia riak tu. Siapa tak ada belakang, duk belakang lah ni tu. Dia kata tu ya. Dalam Twitter dia tu, dulu dia panggil Twitter, lah ni dia panggil X. Twitter tak ada, dia buat X. Dalam internet, kalau dia mau main kuat chatting ni, pandai tahulah tu tu. Dia pergi kata dalam tu tu, pengikut yang ada ni, pengikut ada nek urang. Dari hak kalau hak yo, jadi nak ayat hak yo kata saat ni tu nek urang tu tak ada siapa share lagi. Kada lagi igak dia moh yo. Perahan ciwi mati. Baca kok gerak. Perahan ciwi. Allahu akbar. Tapi adik dia tu duduk luar negara dah lah. Lari dah lah adik dia tu. Tu luar negara tak boleh nak duduk dalam negeri Saudi dah lah. Tu nak ayat kata ulama mana? Ulama fatwa? Ulama tu fatwa? Bunuh? Bunuh. Begitu juga hak Palestin. Hak Palestin hari ni, yang hukum kata apa? Jihad ni, kena wa'idu lahum mastata'tum min kuwah. Kena wa' persediaan, siapa pun jadi gagah dan kuat. Lepas tu, kena jaga ke amin ni. Orang ada dalam tempat tu, kena jaga. Mu tahu kata tak agak, mu duk serai apa? Mu duk kocok apa orang? Mu duk gi terus orang kita duk gi duk gi ngeceh demo apa, duk kena apa demo. Tu. Maka Hamas saat ini yang buat lagu ni Hamas itulah yang jahat yo. Hamas tu jahat. Kalau nak hukum dalam syarak dia kata bukanlah jihad hok ni, dia panggil kata qatlun nafsi, bunuh diri. Dia panggil bunuh diri. Patut dalam 3 minggu baru ni kuat dewan itu apa ni, hai'ah kibar ulama Saudiyah buat tubik hukum kata Hamas ni harakah irhabiyah, laisa harakah islamiyah. Mari di Muhammad Sa'id Ruslan Al-Masri Al-Madkhali dia kata Hamas ni ialah harakah Yahudiyah kafirah. Kafirah pula. Hadap pergi dalam Ghazah lah ni. Tu ulama kuat Madkhali. Al-Madkhilah. Juga orang tengok pak lo, oh Marhali, apa tak kodah dia mana ni? Tubik daripada mulut mereka ni. Sebab tu tubik, Hisham Al-Bilid tubik. Ya Aba Ubaidah, alimu. Allah, ya Aba Udhe, Aba Ubaidah. Ajar kuat Ghazah tu sunan dulu. Ajar sunnah dulu. Musa-musa duk ngajar lah. Gapa ni pegai pedek. Kerana pegai pedek tu, dia pandai belakang pedek. Tapi pegai sunnah ni tak pandai. Oh, dia kata kepada ahli Ghazah. Kalau mu jahil, mu belajarlah. Kalau mu tahu, kalau mu tahu kata mu tak agak, mu boleh serah. Tengok dia buat tubik kata mu boleh serah tu ulama murid dia. Kau dia kata dengan sunan-sunan tu tak apa lagi. Tapi mu serah. Anak terserah kepada siapa? Serah kepada Israel. Dia kata ulama yang mana? Sultan di bawah Khaja'i.
Hak ni paling teruk sekali. Tapi ulama gerakan Islam sedunia ni, terutamanya Persatuan Ulama Muslimin, Persatuan Ulama Muslimin Al-Ittihadul Alami li Ulama'il Muslimin, seluruh dunia ni ulama ni ni, semuanya mereka tu musyawarah dikata, waktu bil hukum kata wajib. Wujuban taman bagi semua khaja'i dari Arab, dari Islam, tolong ghazah dengan senjata. Tolong ghazah dengan senjata. Jihadun syar'iyun. Jihad yang disyarakkan. Orang panggil kata jihadun daf'i. Sebagai jihad menolakkan serenge ataupun rancangnya yang disusunkan oleh Yahudi nak kacaukan umat Islam di Ghazah dan di Dhifah Gharbiyah dan dalam Falastin semua. Nabi SAW dulu, boleh kisah apa Madinah? Nabi ada kekuatan banyak mana? Beribadah mula-mula. Tak ada kekuatan. Faris, kudwa, apa ni? Tahan kau boleh naik kuda tu tak ada. Nak milik kuda seko pun tak ada. Tapi Nabi tahu kata, rombongan penegak Abu Sufyan nak lalu jalan, kata kita girapah. Nabi tahu kata girapah Abu Sufyan saat ini sebagai reda Quraisy. Abu Sufyan reda Quraisy paling gagah sekali. Ada tahan cukup siap. Tapi Nabi pergi buat apa lagu tu? Sebagai nak ambil habis harta yang dia merapah di Mekah tu. Lepas tu, buat tu jadi lagu mana? Oh, siapa selalu dah kepada Mekah. Muhammad sekat, ialah Iru Quraish. Apa ni? Rombongan peniaga Iru Quraish. Kita bakal gelawai apa ya? Gelawai apa ya? Sinilah tu baik apa? Nabi perakat Iklai gitu. Tu Iklai peraih tu baik berapa orang? Tu baik 100 orang daripada umat Islam di masa tu nak jual. Bidun Allah. Tak ada alat ke perkara. Hanya pedek. Pada mana mari dengan kuda lagi. Dengan uta lagi. Dengan alat senjata lagi. Dengan anak bini lagi. Dengan gendai. Dengan semangat di belakang lagi. Penuh mari. Tapi Nabi tu baik 300 orang. Berapa orang yang boleh duduk tak kuda? Mana kekuatan? Kalau nak kira tentang hukum yang mereka tu kata seandainya muduk kosek apa dah motor dulu. Pastu Nabi kosek Abu Sufyan curak-curak. Nabi kosek Abu Sufyan dia kata tu curak-curak. Aduh, paturan canggih mereka tu tu duk main dengan kuat munafiki dan kuat Yahudi duk main. Bukan Nabi tak tahu di masa tu kuat munafiki duk main kacang. Itulah apa ni boleh menzahirkan kata banyak lagi dalam sejarah hak mana kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idznillah. Beberapa fi'ah, beberapa puak yang sedikit boleh mengalahkan orang yang banyak daripada seteru Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua tu bidaf'il iman, dengan gerak ke iman. Tarbiyah imaniyah, tarbiyah didik ke Islam. Siapa tu? Dah ada Ghazah tak ni tu? Dah ada Ghazah tu. Orang panggil kata tarbiyah Islamiyah tak ni, dah ada sekolah tak ni tu. Orang panggil kata, cukup lekat. Budak dia kecil-kecil saat ni dia pandai baca Quran, pandai kecek, pandai gapo. Terus tengok learning kalau nak tengok benda berlaku legung weh. Rumah dia hancur, dia tu pergi hidup, mak pak mati, adik mati, abang mati, khalah mati, khalati mati, semua mati berlaku tinggal dia seorang. Adakah dia rasa sedih budak tu? Budak tu tu baik sedih sultan tu buat orang mari wayak kata syahid dia binti, syahid dia bunayya, syahid dia bunayyati. Dia mati syahid. Kita jumpa dia dalam syurga. Ya ya namu syahid. Buat dia kata syahid mak tu muka dia tahallal. Orang panggil tu muka dia tu naik cerah semula. Tak ada rasa kata rusing, tak ada apa dak. Kerana buat dia mari daripada yatim dah. Mak pak dia tu asal pun yatim dah. Lepas tu dia pun yatim macam ada yalah. Bos sebut kata syahid, dagah klik semula. Walaupun seorang ibu dakak anak ke masjid, Allahu Akbar, ingat. Sutrik. Rupa mereka saat ini saya. Tapi bos sebut syahadah mati, Pak. Gapo? Dia kata, tak apalah munatiku dari syurga, aku nak jumpa kamu. Kerana dia yakin kata setelah dia mati pula. Kerana dia tahu kata setelah dia mati syahid juga, dia nak lari mana? Tak ada tempat lari. Tapi saya royak kata orang duduk dalam Ghazah saat ni semua tu daripada mula kecil, daripada orang tua, daripada werung semua. Berapa orang hok cicih Hamas? Cicih kuat mukawamah duk lawan dengan Israel. Ada sorang habuk cicih. Bahkan pakat doa Allahumma ansurul mujahidin, Allahumma ansurul muqawimin. Setakat tu lah mereka tu redha dengan apa yang dibuatkan oleh Hamas kerana didikan mereka tu duduk situ dah. Kuat iya ni seolah-olah tu takah batu yang besar. Orang panggil kata penepih Hamas.
sebagai jihad. Kerana mereka dah tahu kata, ya duduk dalam belak ke tu, tak ada lagi mana. Nak tubik ke tu pun tak boleh. Duduk ke ni pun tak boleh. Tak ada huriah, tak ada freedom, tak ada bebas buat dia. Nah tu. Sini nak ayat kata, ulama saat ni duduk pergi saat ni tu, ulama tu bukan dia tak tahu. Dia lebih tahu daripada kita lagi. Tapi dia kecek dengan lidah saja dia. Patutlah ni kita kena wik uzur lah kepada ulama Saudi yang tak kecek tu. Kerana kalau dia kecek pun masuk gok ya. Bahkan mereka saat ni tu habis terbakar dah hati ni. Dah nak marah kepada Israel. Tapi nak kata gapo tak boleh. Dah nak gapo, nak kata apa tak boleh. Kerana ulama lain duk tekan mereka. Tak kira ulama Saudi, ulama Emirat, ulama Bahrain. Tapi dalam Bahrain ulama lawai. Ulama sunnah. Dalam Bahrain, hak duk dalam sepah Bahrain, lawai dengan khajat eh. Siapa ke Bahrain tu tarik santuk yang hak duk di Israel kelik. Terjadi lawai dengan khajat eh. Khajat eh pun nampak rakyat lawai. Yo apa ni khajat eh pun yo takut daripada puak Syiah eh. Kalau puak sunnah lawai dia ke, tak ada nak gantung siapa lagi. Orang Bahrain dia ramai Syiah. Dah jangan ramai Syiah. Lagi kau Syiah serai dia dulu duk belarak dulu, orang gitu tolong dia Saudi ya gitu tolong. Nah, kalau Saudi tak pergi, ambil di Syiah dah Bahrain tu. Ambil di Syiah habis dah. Tu. Jadi di sini, ulama hak bui kata hukum tak ada syar'i saat ni, kita tak pegel hak tu tu. Kerana masalah jihad tu luar dan kita kenal dah mereka ni telah masuk dengan Israel, dengan duduk di bawah Israel dengan tekanan Amerika. Ya tekanan Amerika duduk tekan mereka. Sebab tu, apabila kita tahu sebab leh batal al-ajab, kita tak rasa peliklah benda berlaku saat ini. Geno negara Arab tak ada senjata, geno gua ni tak ada gua ni, kita kenal dah kata negara Arab ni siapa, Mesir tu siapa, Saudi tu siapa, Jordan tu siapa. Leh learning tu hanya kuat ya pun duk gitu ya. Leh sehingga sorak timah we panggil tu sorak agung yang besar bagi negara Islam dan negara Arab besar di Saudi Arabia. Leh negara Arab, bukan negara Arab tapi negara Islam dari Afrika dari gapo gini wi pengusuran dan nak boh ada wasiat hak muktamar, wasiat hak sultai dan qarar keputusan yang terakhir daripada muktamar. Masalah kena kerak minyak pada Israel, kena kerak gas mesti jangan wi kepada Israel. Kena jangan buat hubungan ekonomi seperti Emirat dan negara hak lesen persaingan itu, putus hubungan dulu. Dan jangan wi ekonomi dan setakat gapo ni politik putus hubungan belaka. Dia dapati semua tu tak ada masuk sahabat dalam keputusan musyawarah. Siapa hak sekat? Saudi. Kalau tak saya bubuh dalam tu, Saudi, Mesir, Jordan, Emirat, Bahrain, Morocco dan Sudan. Negara Arab hak berasa yang persaingnya dengan Israel. Takbir dengan Israel. Saudi tu kita nampak tak ada lesen lagi tu. Seolah sebagai lesen dah Saudi lah ni tu. Kerana tekan Amerika duduk situ. Israel yang kata gampang kepada negara Arab. Terang pun tak sokong aku. Aku nak buka rahsia habis kuat mu. Lalu ni jadi pak turut habis. Jadi kurah lah. Buka rahsia kuat jadi hak. Kalau Israel kata nak buka rahsia kepada orang Islam. Sini dia. Sumpah dengan ribu buku gambar kita duduk telanjang itu dah. Buat aku nak buka global internet ni. Sini adik. Sumpah dengan itu dah. Diugutkan oleh Israel lagu tu ya. Tak boleh nak duduk dah negara Arab saat ini. Belah kepada ahli Gaza. Tapi belah mereka tu, belah kita lagi lah. Kuat yang belah pun mati syahid. Kita tahu nak mati lagu mana lagi ni. Kuat yang tu mati syahid 100%. Kuat kita tu tahu nak mati lagi. Sebab tu kita pun nak mikir juga, hak mati saat ni ni. Tak saya nak mikir kata nak mati bila ni. Kalau kita nak ni, kaifa namut. Latu fakir mata tamut. Balakit fakir kaifa tamut. Tak usah nak mikir kata nak mati bila. Memikir kata lagu mana nak mati. Barulah duduk dalam persediaan mati sokmo. Dan mau duduk dalam persediaan mati sokmo. Ikut Yahudi serai ke mana pun. Kuat yang mati syahid kerana yang duduk dalam jajah yang mana mereka tu pasti kena mempertahankan negara mereka. Lepas tu kita kena berhati kata Baitul Maqdis saat ni. Kok Nabi wasiat? Nabi wasiat tempat ibadat. Tempat ibadat yang barakah. Tempat ibadat yang barakah. Masjid Al-Aqsa
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Ya tempat barakah sekelilingnya, masuk Lebanon, masuk Syria, masuk Jordan, masuk Mesir, semua tu tu tempat barakah. Di sini tu tempat Nabi Musa jumpa dengan Allah SWT, lagi kecek dengan Allah SWT, tak ada Jibril kali. Di sini sakninya. Mubarakah tempat mubarakah. Jadi kuat yang duduk situ tu duduk dalam riba tu pula. Nabi kata munduk di sini ni sebagai munduk dari riba kerana menjaga Baitul Maqdis. Wa afdalu ribatikum ribatu Asqalan, dan sebaik-baik riba kamu ribatu Asqalan. Riba di kampung Asqalan. Nah, di Asqalan saat ini ni Asqalan ni Ghazah. Asqalan dan Ghazah ni bagi Imam Nawawi tepat tula. Ada sebab tu Imam Nawawi kata wulida Imam Syafi'i fi Asqalan. Wafi Asqalan waktilah Ghazah. Mana tak? Ya duk. Kapan ni Ghazah atau Asqalan? Mana tak? Ya namu tula ya dulu. Dia sekat tu ya. Sebab tu Nabi kata khairu ribatiku ribatu Asqalan. Kerana Nabi ayat tu mula-mula tu khaja'i yang bagus. Batu-batu ya, kapan ni khaja'i khilafah. Dan dengan rahmat. Lepas tu raja dengan rahmat. Lepas tu ni umarok. Raja. Lepas tu batu timurnya umarok bagi kepok-kepok. Tapi duduk bawah rahmat Allah SWT lagi. Lepas pada tu nya, maka ya apa ni? Ya takadamuna takadumul hamir. Pakak berubuk nak pergi kerja seperti dengan hema atau berubuk. Kepada makan dia. Pakak berubuk saat itu. Berubuk hema. Kita kena pergi hema bodoh kali. Maka Nabi sebut situlah. Sebaik-baik riba tempat nak pergi riba ialah riba tu Asqalan. Patut tempat baik sekali. Sebab tu kuat yang bila dia mati pak, kita kuat yang semangat situ, kita duduk dalam riba. Kita mati dalam riba fi sabilillah. Fi sabilillah. Situ tu jadi semangat kuat dia nak naik kerana dia ada asbab. Dia ada asbab. Dan Ghazah sekarang lah ni, setelah mana ulama bagi hukum syarak jihad saat ni ya, dan dunia semua tu pakak ada belarak. Yang paling hebat sekalinya dunia belarak sokong Ghazah, sokong Palestin, free Palestin. Duk nak bagi merdeka Palestin. Sebab apa? Sebab apa dulu orang tak belarak? Hak ni yang belarak. Hak ni satu hikmah yang paling besar sekali hak berlaku Tufan Al-Aqsa. Orang setiap dunia pakak pergi balik habis surat tengok asal Yahudi ni mari mana, asal Israel mari mana. Sebab gapo kau Israel saat ini serang? Siapa kau bunuh orang Palestin tak ada kira budak, tino dan tak pegang dengan undang-undang dunia. Kau tu satu hikmah Allah SWT nak ubi kepada dunia we kena. Kalau lagi pegang dengan undang-undang dunia, boleh ada orang tak hadir. Tapi dengan undang-undang dunia hare guna bom fosforis. Ada hari berdia budak, hari berdia rakyat yang tidak bersenjata, maka dia berdia seratanya tidak ada rahmat siapa. Siapa ke? Hak mula jadi pecahnya yang berdia rumah sakit Al-Ma'madani. Hak sakit yang mula-mula yang berdia tu dah. Situlah dunia barat. Kristian tak ada banyak-banyak ni. Tapi orang yang tak ada agama yang berlarak. Orang yang tak ada agama tu yang berlarak. Sebab apa tahu tak? Sebab kau tak ada agama ni, dia tak ada agama. Tapi dia pergi dengan God mind. Dia pergi dengan undang-undang dunia. Undang-undang dunia dia pergi. Sebab tu dia lebih belarak. Sokong Palestin kerana Yahudi ni karut. Lepas pada tu, dia pergi balik surat. Dia pergi tengok surat, dia dapat tiga kata Israel ni tak ada negeri kali. Negeri Palestin haksa. Di situlah pecah rahsia. Siapa ke orang Kauli pun kenal. Orang Jepun pun kenal. Siapa ke orang Kaulit Neran pun kenal juga. Dia kata Israel ni siapa dan Palestin ni siapa. Ini hikmah paling besar sekali. Kenal ni melarak. Hak paling hebat lagi ni masuk Islam sehingga sebab serengai hak ni. Satu puak yang tidak ada agama pakat dicari Quran. Sebab apa? Dia kata dia tengok orang Palestin tu kena bedek. Anak mati habis tinggal mok. Mak saat ini ada. Boleh sobar dengan anak dia tu mati. Nangis sudah bawa yang kata mati syahid. Senyap. Bawa yang kata mati syahid. Senyap. Apakah syahadah? Apakah syahadah ni mati syahid ni? Gapa ni? Maka demo ayat temu buka lah tengok Quran. Ayat sikit. Buat yang buka Quran tengok pak saat ini. Oh, ya tempat pertama kali ku tahu kata mati syahid saat ini ialah terus ke syurga.
Tengok kuat dia sendiri ni duk royak ni. Kuat kafir tu duk royak kata mati syahid terus ke syurga. Sebab itulah semangat mereka tu kemah dan kuat. Mereka tak ada sesah tinggal dunia ni. Tengok. Ni kuat kafir kacak sendiri ni. Lepas tu yang betul lah. Ahli sejarah Israel seorang. Ahli sejarah Israel seorang saat ni. Dia duk ngajar dalam mahawicialai Israel. Dalam masalah sejarah Yahudi. Yo kaji sejarah Yahudi. Tapi yo giro ya hak sungguh. Berlaku hak ni yo ya hak sungguh. Dia kata Israel tak ada negeri ni. Kita mari duduk dalam negeri Palestin. Nah, kita ambil Palestin gini. Aku tulis ideologi fikiran kuat Zionis, Zionis. Kita kenapa tak sumpuan dah? Yahudi suku. Zionis tu suku Sohioniah ni. Sohioniah ni satu bukit duduk di Israel. Jadi tak nama kuat ya tu Zionis as-Sohioniah. Lepas tu hak kuat Yahudi saat ini ya satu agama suku Yahudi ni ya terbahagi kepada banyak. Bagi kepada puak juga puak dia tu lebih pada 70 jugalah. Yahudi saat ini tu. Tapi kuat Sohioniah ni kuat politik yang mana nak peracurkan Palestin nak buat satu negara Israel. Nak buat satu negara negara Israel. Ini kuat Zionis. Kuat Palestin ni hak asal dah dok yang sejak daripada nabi kerana nabi mik daripada nabi Adam pun turun sampai situ belaka. Waktu semua nabi tu pakat turun situ belaka ketika nabi nak naik langit hari dia. Ketika Israq Mikraj tu. Dan juga kuat Zionis ni lah orang panggil kata Zirak, orang panggil kata tangan politik bagi Yahudi. Sebab tu kita tengok Yahudi hak sokong Palestin pun dok. Yahudi hak tepi tinggi, bulu tinggi tu, satu kuat. Dan satu puak lagi ni Yahudi Haridim. Yahudi Haridim saat ini ia tu orang panggil kata cara kepada kitab dia saja. Nanti duk baca kitab dia, nanti duk tafsiri kau tahan. Tapi kau yang tak asal tahan. Kau yang tak perang. Tapi berperang Tufanul Aqsa saat ini ada daripada kuat dia tu becek tu baik. Kalau kita tak perang lambat jaya dia kata. Maka dia suruh apa pengikut-pengikut dia perang juga. Masuk perang juga pengikut dia. Tapi bukan masuk perang dak masuk memasak. Jadi orang duduk dapur, nanti duduk akik khidmat orang panggil. Jadi orang khidmat. Kerana dia tak boleh bunuh orang ikut dia. Dia kata dalam pahamai dia. Kerana dia nanti baca kitab Taurat, nanti tafsir with demo dia. Padahal Taurat dia tu kita bahang dia. Ya, dia duduk tafsir bahang itu lah. Jadi mereka ni saat ni, puak Yahudi ni terbahagi kepada berpuak-puak sehingga setengah daripada mereka tu duk ikhlas kata kita wajib kena bunuh orang Palestin, kita jangan tinggal seorang habuk kecil tua muda kita kena bunuh fabi. Hak kecil tu utama. Orang tanya kata buat apa? Dia sampai dari sini. Kena bunuh siapa hak kecil ni? Kerana hak kecil ni bunuh buat kita pula ni. Dia jawab hak kecil ni bunuh buat kita ni. Dia kata hak kecil pegang batu ni, hak ni demo ni dulu nak pegang batu ya buat kita ni. Lah ni bunuh kita ya lah dah buat tu dah tu. Ya apa panah kancing. Dia kata dulu nak pegang batu. Lah ni demo ni pegang kita ni, bunuh kita dah pergi Hamas lah ni tu buat ni saja dah. Tu. Situlah yang buat tu bagi hukum kata kena bunuh Fabih dan yang witingan. Sebab tu bermula berlaku serengeng saat ni tu. Hello Biden. Ya kuat razah serai kuatku dan kerak pala budak dan bakar. Biden kata musrah selalu merapatkan razah tu, rumah razah tu dengan bumi. Tu. Pun mari Angkrik pun mari. Itali pun mari, Fransik pun mari, Jerman pun mari. Aku sokong belaka. Muaklah lagu mana pun. Hak tu kan ada polalah boleh pi hijau kan. Maka jijak buruk benda. Sampai ke hari sekian mula-mula tu 363 orang tu tak bukan orang bukan orang Hamas benda. Kau duduk decok patah tu kat batu bayar benda. Dia muda tengah lari. Dia mari dengan batu bayar. Moga dia mau telefon kata Hamas surat. Dia kau tahan di Rila Furazah. Dia mari burung. Kakak nampak orang duduk stokor. Terus malu lah. Mati habis buat dia. Lepas tu mari serai, kat tempat di rumah orang pun duduk saat ini. Yang benda sungguh-sungguh. Yang benda saat ini, sebab dia tak sewi tinggal, dia tak sewi ada tawai pun. Padahal Hamas buat lari lebih dah. Dia mari lewat dah. Hamas buat lari tubik dah. Tapi kau yang mari tu ada lagi orang yang jauh daripada setara saat ini. Kalau Hamas tak sampai tu, yang mari dengan kapal tubik dah, yang benda dengan abad Syria tu, benda rumah dah. Hacuk. Atau hak mati dalam tu kena peluru siapa? Kena peluru orang dia. Kena peluru orang Israel sendiri. Kuah Hamas tak ada benda sentih bom.
Dan berdia tahan ya, Fuhamah berdia tahan dia sebab. Buat tahan yang berdia habis. Dan siapa tu orang pakai cutang yang berdia, tak kira dah. Patut yang boleh igat, ya igat. Nah, tu yang buat pergi. Nah, ada. Situ tu, nah. Satu peristiwa berlaku dalam perang dah. Abu Ubaidah tu ayat kata Hamas apa ni Israel bunuh tentera dia sendiri. Muka kau duk perang dengan Hamas dalam medan di Syamah di utara Gaza tak ni tu. Gapo ni? Kapa tu bet tu mari sat ni dia, ya duk sekor kata ku Hamas duk jalan. Nah, ku duk tengah lari ya stokor, ku Hamas tak lari stokor ku Hamas. Ni tak ada duk stokor, dia selatan itu bet pernah, mesti pun tikus bet dalam bet tu dah berapa pelompong ni. Eh. Ah dia tengok duk stokor mari mak tu, lawa tu bet kata, "Ha ni perwai kulah gedung we, mati bes." Eh. Ah tujuh orang. Buat tahan dia sendiri. Nah. Ah tu sini nak ayat tu, buat ya tak kira dah, tapi tak sini ada tawel, dia ada tawel ya Allah tu. Ni yang berhenti perai hari ni, buku ada tawel ni. Dan buku ada tawel. Kau sungguh pun dia tak saya tangguh. Soalnya buk dah ada wazah tu. Tawel ni tawel dia pun nak berdiri habis. Dia nak berdiri apa tu, betul nak hecoh habis wazah tu. Nah, tapi, ni keluarga dia duduk belarak ni, dia depan rumah Netanyahu ni. Duduk belarak tak ada berhenti. Nah, mungkin nak buat klik anakku, mungkin nak buat klik anakku. Duk tu hari-hari bengang buat dia. Nah, enak-enak Netanyahu tu. Eh, bengang. Apa khabar-khabar? Ah, gaya-gaya. Siapa ke anak presiden pun kena igat. Kena tahu apa dia. Eh, siapa ke general pun kena igat. Dalam perih ni lepas dah. Perih, saya tak ingat hari yang keberapa. Tapi, banyak lepas pada tu tu, kena igat tahu apa dia. Enak kuat dia apabila pun kereta gebar kena suti pak nak ni tu dah. Ha, kuat itu tak ada nak lari dah. Pakai tubik kereta. Tubik kereta gebar. Lari buru tahu gimana. Pak, tak ada mah. Lah, kena igat ke Hamas. Tu nak ayat tak kuat dia ni. Wa qulubuhum syatta. Hati mereka tu. Dah, tak selai kot tambak. Ada gapa-gapa ni. Kita nampak yang kuat dia satu tubik pergi sekali tu. Kalau perai, hati tak suku-suku. Tak harap mungkin mari. Nah, ya tak harap sama sendiri kuat dia tu. Bedih kadik kena-kena saudara ada beradik dia tu. Kamu sama-sama sendiri bedih. Eh, takut doa. Ada. Hok pagi belum pada apa ni siapa masa perdamaian hak ni tu deh. Tu waktu tahan Hamas pakai cuk Hamas. Cuk tahan Israel. Moga dia boleh igak demo tu dia pakai cuk Israel. Dia tengok kuat sniper ni, kuat dok bedih pakai perang ni deh. Dok lepong-lepong nak buat lagu mana ni. Dia pergi ambil baju demo tu, dia pakai apa tu. Dia pergi naik buah, kita ambil berambah, tabik dengan perut udih. Dia dah brrrr, mampus lah. Nah, muka dia pakai cut tahan. Muka dia ada kenal, dia makin mana tahu cut tahan dia banyak. Wak, nah, tak kenal. Itu dia kata, wak yang tak ada kenal, wak ragu mana pergi dengan Hamas saat ni. Sebab tu dia kena berdewi, hancur debu habis. Mu sakit tak mu sakit pun tak kira. Nah, dia kata dalam mu sakit, sifat hak yo sire tu deh. Ada gua bawah tu hak Hamas dok guna. Gua musakit tu tu benar tahun 97. Ya tahun 97. Patu lah ni 1997, lah ni 2023, berapa puluh tahun dah musakit tu. Siapa benar? Necang Israel benar. Lah, dia buat tu baik pelai apa? Yang yo buat sendiri gua dek bawah tu semua tu baik tu yo tahu. Kata ada gua dek bawah. Muka hak dia buat. Tapi tak ada apa di bawah tu Hamas tak ada guna dia musakit tu. Nah, sebab tu yang dipukul kena tu dia mau ni guna kerana dia nak buat musakit lain pula. Nah, dia nak gi buat musakit Indonesia, musakit rantisi hak mula-mula, musakit Syifa, musakit Indonesia. Hak sebelum nak hak ni dah, dia suruh musakit Indonesia dan dia paksa orang sakit dalam tu tubik fami, dan maka dia buat jadi tempat tahan kuat yang duduk. Eh, hak musakit sifat tu, 700 orang sakit duk dalam, hamak bomo tu beh. Ada kuat khundaj, 120 ni we. Kuat khundaj ni tahu dak kuat khundaj. Kuat beranak tak cukup bulan. Budak hak beranak tak cukup bulan kena pakai duk oksigen tu kan. Ha tu. Dia pergi katak habis Allah semua tu mampu oksigen, mampu gapo ni hak ICU gapo ni. Maka bomo baik tau dia morning. Ya takut itulah tak rapat-rapat kira tahu cerah panas-panas sama kuat dia aja. Dia mati banyak mana. Eh, hak dalam sakit tu mati dengan sebab butuh gas ya. Tak ada oksigen. Api tak ada. Tu. Lepas tu Allah alam lagu mana? 700 orang saat ini kerana dia hamba habis bomo tu baik. Tak ada siapa cara dia tinggal aku ada tahan Israel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah. Jadi learningnya orang yang mati dalam Gaza. Budak tu
Ketika 4,500 orang tu, orang tak bilang lagi. Berlepas pada tak, tak sampai bilang lah. Dia kata, kalau bilang pun kau banyak. Kalau bilang pun kau banyak. Mana tu, berita tu tu besok sekat 4,500 orang. Lepas tu, orang yang mati dah 15,000 orang lebih dah. Dah 15,000 orang lebih, walaupun bertipu ya. Dua hari nak sabar masa perdamaian tu dah. Israelnya berdeh sungguh-sungguh. Dah, Gaza berdeh. Yang ambil laba eh. Laba mana? Laba mati banyak. Dia ambil laba situ. Lepas tu, boleh berhenti pun ya. Buat perjanjian. Ya terima perjanjian saat ini. Semua orang ahli politik Israel itu murih kepada Netanyahu. Netanyahu tu. Jadi murih kepada dia. Menerima apa? Netanyahu, ya penimpalah dengan demo duduk belagak tu. Kuat tahan askar ni. Kuat tahan dia ni. Saya berhenti suruh perewah cua ni. Sampai ke Amerika sendiri pun terkena rakyat yang duduk belagak di depan White House dan Betul Abiyah. Duduk belagak di mana Biden pergi duduk, situlah kuat belagak pergi. Biden membunuh orang. Biden membunuh budak. Biden membunuh tino. Penimpal dia. Dah tu dia nak mampu dah. Dah pening, duduk mampu jalan pun ubah tu. Tapi Biden ni kita kena tahu dah, dia seorang salah besar sekali ke Israel, ke Amerika. Saddam Hussein kena serai tu, ringan yo. Erok kena serai tu, ringan yo dah. Erok ada bau nuklear saat ni, cerak-cerak tak ada bau nuklear. Nyadaya beradari Mesir. Tengah tu yang orang mesak. Yang kira, berapa juta dia tu, Malaysia ada nuklear. Serai. Bukulia yang serai. Lepas tu, tak salah kena pelik lah. Dan bedang saat ni tu, yang orang lagu tu dah. Lepas tu, serai Razah ni, dia orang lesai ni, mula-mula. Padahal semua berita bau. Siapa ke hari ini pemberita dari dunia? Pemberita congkak resmi ni. Congkak KJL ni dia. Tak ada tanya ke lain. Mau nak katakan kepada Hamas. Hamas ni harakah jahat. Bunuh orang Palestin 3,300 orang. Dia bakar lagi, bunuh lagi, kerak tekok lagi. Orang jawab dia kata apa? Mung ni pemberita dia duk caya lagi. Berapa puluh hari dah orang kenal dah kata Israel tu siapa. Mudah tanya orang ni lagi. Rugi masa kamu. Tengok orang jawab lagu tu dah lah ni. Dah rugi masa kamu soal lah ni. Orang kenal habis dah. Kata mu ni kuat elang ni. Kuat berita ni bohong. Lepas tu dalam negara Arab semua pun orang kenal habis dah kata pemberita tu munafik saja. Kenal habis. Cang Arabiyah tu. Munafik tu. Cang Al-Arabiyah, kita pergi buka Cang Arabiyah tu, tak ada lah dah munafik sehuniah tu. Dia tu teruk benar tu. Sebab tu Syekh Abdul Aziz Turaifi dia katalah kalaulah di masa Rasulullah ada Cang Arabiyah dok-dok ni lah. Dah saya Cang Arabiyah duduk sekali dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdul Aziz Turaifi duduk lagi Saudi lah ni tu seorang alim. Dah duduk lagi Saudi lah ni dia. Tu Cang Arabiyah tu paling teruk sekali. Ni kita tengok Cang Arabiyah, Qanatul Hadas. Dah hak Arabiyah juga. Semua tu Cang tu bahang saja duk makan orang Islam teruk tu. Hak boleh tengoklah ni Cang dia, Cang Jazirah tu so. Cang Jazirah tu saat ni tu hak dok boleh tengok berita. Tapi hak dalam Israel tak ada siapa boleh tengok ni. Saya sendiri duk tikam berita dah. Suk Cang ni, Cang ni, Cang Rusia, Cang Amerika, Cang apa. Hak Israel tak ada boleh tengok sahabat hak tu. Orang yang mati lagu mana tak ada. Ya belok hampish hak Israel. Tak ada orang tahu. Padahal dalam Israel tu dah. Hacur banyak mana. Hacur Benoel. Hacur Setekik. Hacur masyarakat dia. Nikum dia tu dah. Saya ayat tadi berapa bilangnya tak kena. Bilangnya dia belah ribu nikum. Jadi learningnya. Nikum dia tu 800. 80 nikum lah ni tu kosong. Tak ada orang soleh buk. Hari tu baik-baik. Rakyat Israel ni tubik daripada Israel 500,000 dah. Nisf million. Tubik daripada Israel. Lari. Tinggal ni kau tinggal rumah. Ambil sancak hak asal. Klik. Pergi ke mana. Kita tengok lah. Hak dia Muhammad. Ya, Muhammad buat Israel. Buat Yahudi di Tasek Kapal Tubik. Daristan. Negeri Daristan saat ni. Ya, buat Islam. Ya, dulu dia duduk bawah jajah Rusia. Lah ni yang merdeka. Tapi dia duduk di orang panggil presiden. Dia duduk turut Rusia lagi lah. Duduk turut voting lagi lah. Kuat ia tu kelik pada negeri saya. Dari stand tu ia Yahudi. Dia duduk di Palestin. Dia duduk di Israel. Maka berlaku ni yang beli tekat kelik dari stand. Berita tu baik kata Yahudi Israel.
mari duduk di Daristan, buat rakyat saat ni pergi surai, kita sayang kapal tumbang dan katok habis ni, di mana Yahudi duduk mana. Dah, dia tak boleh masuk, nampak tu baik, tak boleh, tak boleh terima. Tapi yang baliknya, dari Amerik, 5,000 orang Yahudi pergi hari tu, dia hatuk dengan kapal tumbang dia, we sancak Amerik. Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Dan we, AC Amerik, bakacau. Jadi rakyat Amerik, Datuk Yahudi, hidup semaya dalam tersangka batu bel, Amerik, dia siuk sunnah situ. Deh, boleh 5,000 orang. Deh, duduk dalam Dubai. Tu dia panggil kata, paling teruk sekali. Deh, dari Amerik, 5 orang Yahudi, wih, sancak dah pula 5,000 orang. Deh, Abdullah An-Nufaisi yang kata-kata, sikit lagi Dubai itu akan jadi satu negara selain daripada Amerik. Nah, Dubai saat itu kerana orang Arab tak ada dah dalam Dubai. Semuanya orang India, orang Amerika, orang Australia, dan orang Israel dan orang lain tu pakak mari mek sancak. Jadi rak penduduk Dubai tu hak asal orang Islamnya dah dalam 200,000 ya. Leninya penduduk dia tu lebih daripada 3 juta, semuanya luar negara saja boleh jinsiah, boleh sancak Emirat. Eh, Abdullah Nufaisi kata, ingatlah kerajaan Amerik, satu hari kamu boleh tengok kata UN lesen Dubai ni, hukumah Dubai ataupun negeri Dubai. Yang di presidennya kuat Netanyahu. Dia tu nanti tengok. Moga undang-undang UN ya boleh. Kalau lah satu tempat saat ni banyak penduduk orang satu kuat, maka ya boleh minta nak jadi satu negeri lain. Dan supaya Timur-Timur diwitakan merdeka daripada Indonesia. Sikit-sikit, hak tu pun sumpah. Dah, tu. Moga hak lain, UN pun dah lesen. Tapi hak lain tak, hak Islam tak wui. Tak wui lesen syarat, nah. Dah, tengok Palestin dah minta, tak wui. Dah, negeri hak lain, hak kena jajah dah minta, tak wui. Dah, tak wui. Tu, dia panggil kata paling bahaya sekali. Dah, tu. Jadi, saya nak ayat. Kuat kita, buat tengok setengah orang tu duk megah dengan kuat-kuat Iran duk serai Israel. Kuat Yaman duk serai Israel dah. Sini ni kita kena beringat. Kita kena beringat benar. Setengah orang tu nak muih pada Saudi, nak muih pada Amerik kerana dia tak sokong Palestin, tak sokong ahli Gazah. Nak baca kunut pun tak alih dalam untuk nak doa kepada ahli Gazah. Maka bo nak muih kepada hantu, oh baik Iran. Baik pula Iran. Iran ni pun jahat sekali. Kita jangan hidup kena tipu dengan Iran. Iran ni salah satu daripada kaki tangan Yahudi dan Israel dan Amerika. Kuat Husi tu kita jangan hidup kira kata kuat ia tu serapak-rapak ahli syiah. Apa ni mazhab syiah kepada ahli sunnah. Dah. Kuat Husi lah ni bukan hak tu dah. Bukan Husi Syaukani dulu dah. Zaidi dah. Bukan Zaidi lah. Asyaukani. Bukan. Yaman laninya Husi Yaman. Zaidi Yaman laninya. Orang panggil kata Badruddin Al-Husi dulu tu. Setelah mana dia tu habis gamuk nak lawan dengan kuat gerakan Islam. Kuat harakah Islamiyah dalam negeri Yaman. Abdul Majid Zandani saat ni. Dia tak boleh nak buat lagu mana. Dia giduk di Iran. Beberapa tahun. Dia giduk di Iran. Giduk di Tehran. Dari Tehran, ibu negara Iran. Maka dia pergi belajar mazhab agama Syiah Imamiyah, maka dia klik mari dan cari pengikut dia, dia bui kepada adik dia Abdul Malik Al-Husi dan sekarang learning tu pegang dengan Syiah Imamiyah yang mana duk kufurkan sahabat semuanya. Nah, kufurkan sahabat dan Imam Mahdi daripada Imam Isnai Asyariyah dan Imam Mahdi daripada Imam yang 12. Tu habis jalan. Kita dah nampak tu, buat yang main serai weh, baik buat yang main ni. Dah kalau dah yang main Husi tu buat Syiah dah kita kena ingat. Kata dia ni buat Syiah, dia tu di mana buat sunnah dak ada, dia telio tengok tekak buat sunnah nak semelah. Dah tu buat Syiah. Dah kita jangan dak terperaya dengan Syiah. Nah, tu. Kuat Iran pun dah gitulah. Amerika dan Barat dan Israel, boleh tengok kuat ahli sunnah naik. Kerana dia takut kuat ni naik. Dia tengok kuat sunnah naik tinggi, nak jual, naik semangat, naik apa gini. Iran mula, boleh mula dah, dia yang mula ni. Jadi Iran pun berlebung, lepas caruak, jatuh di kain tahan Amerika, duduk dalam Kharkiv di Iraq. Jatuh lebung, bukan sekadar Israel. Serai tengah jalan tu, ya.
kait tahan Amerika. Kena tak tak siapa kali. Mana aku nak berdiri ni Amerika. Mau tengok. Yang minta izin kau ada Amerika dulu. Kau ni Biden apa ni? Trump sendiri wayak kau ni. Trump dia wayak dia kata kena. Dia kata ketika aku Kamsang bunuh Sulaiman Qasimi. Sulaiman Qasim. Qasim Sulaimani. Dia panggil kata ketua Haras As-Sauri hak Iran. Dia panggil kata tang hak raja Iran saat ni tu. Dia panggil kata hak duk kuasa Iran tu. Ketika aku suruh hak tu berdiri tu lah. Kapal Amerika je berdiri dia mati saat ni. Iran dia kata lagu mana pun aku nak balas kulit. Aku nak balas kulit. Tapi tahu tak dia balas lagu mana. Trump dia kata. Lepas pada dia jatuh presiden baru ni, dia kecek. Dia kata, dia balas kelek mana? Dia telefon kat aku. Dia rakyat kata, aku lagu mana pun kena balas kelek. Kerana rakyat aku duduk belagak, suruh dia. Lepas tu aku nak lepas dia ni. Ha? Terang kata, mau dia? Cuk, saya kata. Lepas tu, dia berdia mana? Berdia mu. Jatuh dung-dung, dua utip. Ha? Tak ada kena siapa, seorang buk. Mungkin dia rakyat dah kau terang. Terang pun kata, berdia. Terang pun rakyat aku tahan dia, jauh sikit. Cuk, saya kata, sudah. Tu nak rakyat terirang. Lah, patutnya tak berdeh semua orang Amerika. Semua tu nak kosek ahli sunnah ya. Oh, kalau gitu ya ledah. Harakah Hamas ni Syiah. Harakah Hamas ni Tehran. Harakah Hamas ni. Harakah Hamas ni yang mengikut pendapat Khalid Mash'al, ketua Hamas duduk luar negara. Dia kata, nahnu alaqatuna ma'a Hamas alaqah siyasiyah. Hubungan kami dengan Hamas adalah hubungan politik. Laisa dinian, tak ada sakut paut dengan agama. Apakah beza dia kata di antara mung tu guna isti'anah dengan orang bukan akidah mung? Apa guna? Saudi guna Amerika, Kuwait guna Amerika, kena ulama Saudi tak murid. Kepada KJS Saudi mai Amerika, kena ulama Kuwait tak murid, kena orang Qatar tak murid, kena baku guna Iran saat ini. Mu tahu kata kalau Iran semua dengan kafir sebab mereka tu, kena murid kat aku, padahal aku pun guna nak belajar buat senjata yang nak buat dia. Pemberitahu tanya Khalid Mash'al, patut mu nak guna apa dah Syiah? Dia kata banyak senjata hodok surai Israel ni semuanya aku buat belajar daripada khubara Syiah. Dari khubara Iran. Kau panggil kata pakar-pakar daripada Iran. Kau belajar awak bedih awak ni. Tapi agama kau make tak? Kau tak ada make. Apabila berlaku pun Basharul Asad serai Syria. Kau Syiah duk pergi bunuh buat ahli sunnah. Aku iktiraf. Aku rakyat kepada Iran. Gena pun duk bunuh. Jangan duk bunuh lah buat ahli sunnah tu kuat aku. Aku rakyat aku Hizbullah. Jangan duk bunuh ahli sunnah. Di situ dia putus hubungan dengan aku. Iran tu putus hubungnya dengan Hamas dengan sebab lari bunuh ahli sunnah. Hizbullah pun putus. Situlah aku yakin kata mereka tu, bukan akidahku. Tapi aku boleh bunuh, apa ni? Fikrah buat senjata saat ni daripada ulama dia. Tu yang royak cerak-cerak dalam cerak. Dia royak tu sebab apa? Setelah mana yang becek dah dengan Iran ni. Moga Iran tak sokong dah. Moga dia lari bunuh ahli sunnah, buat Syiah. Patut Khalid Mash'al dia tahu kata kuat Syiah tak gigi dalam Syria saat ni tu dia nak siapa di setara dengan Israel boleh boleh duduk di setara kuat ahli sunnah boleh masuk tak dalam Israel kuat ahli sunnah nak jangkau tak boleh tau nak masuk perang dengan Israel melalui setara Syria tak boleh nak masuk dah dalam ni kuat Afghanistan kata kuat Syiah mengkacik dengan Rusia hatta kuat aku pergi masuk perang melalui Syria. Bila Syiah nak buka yang leh? Syiah tak buka yang leh. Buat Taliban nak pergi perang dalam Israel. Dia suruh buka melalui Rusia. Suruh Rusia buka dalam. We masuk ke Suria. Muka di kawasan itu terbuat Rusia duduk ke taluk. Dia duduk pergi. Tak boleh nak masuk. Syiah tak buka. Kau Hizbullah nak bedel lah ni tu. Bedel gitu ya. Bedel tu nyai free. Ya. Kau yang bedel berung. Tak ada kenal. Dia tahan Israel tapi kau yang mati. Kau yang mati. Sama mati untuk Israel, mati sungguh. Kau yang mati. Itu kerana Amerika sungguh. Ya. Nyawa selagi kau. Itu Hasan Nasrallah. Bukan Hizbullah tu Hizbul Syaitan tu. Hizbul Syaitan. Parti Syaitan tu. Yang ini nak pergi kata, oh kita tak pada Iran dan nanti jaga. Lah. Ini kita jangan silap. Baru ni saya duk dengar banyak benar lagu ni. Oh Iran suai dah. Tak apa dah. Hizbullah suai dah. Dah. Ini. Kita tak kenal lagi.
parti mereka ni hak sebenarnya. Nah, sebab boleh masuk lepak dia. Buat ulama Saudi tak tengok tu surat Syiah. Nah, oh ulama Mesir hak buat Salafi Udar Khalid tengok, tengok Syiah. Mari hak ni royak tu Syiah, 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 Syiah. Jadi Hamas tu Syiah. Ha, tu baik di situ. Padahal tak ada sama sekali. Nah, jauh sekali pada Syiah buat dia. Nah, bahkan seorang khatib daripada Urdun, dia baca khutbah, ya demi Allah, wallahi ya aku sendiri masuk dalam Gaza. Aku sekali nak pergi cari Husainiyah, dia panggil kata tempat ibadat Syiah. Aku pergi masuk dalam tu, wallahi tak ada setempat pun tak ada. Tempat orang Syiah dok ada. Kristian dok ada gereja. Gereja Kristian dok ada dalam Gaza, tapi orang Syiah tak ada. Nah, tu. Patut kita kena tahu dah. Dalam Tehran 200,000 kuat Syiah, kuat Yahudi duduk dalam Tehran. Nah, 200,000, 20 makbat gereja, masjid ahli sunnah sahaja habuk pun tak ada. Masjid dan hayat jemaah pun tak ada. Nah, bagi ahli sunnah dalam Iran. Nah, tu. Situ kita rasa duduk megah lah dengan lemon ni. Nah, tu cerak dah. Jadi, dalam perdamaian ni, ni dah, nak yang akhir ni dah, akhir. Bukan apa lah sana ni. Masuk kecek tak tengok je ni. Oh, buku pula apa ya dah. Tapi orang kita sudut thai dah. Nak pergi kita pahal sebelum pada Israel Israel pula lepas pada 4 hari ni dah. Dia panggil kata, makasib tufan al-Aqsa. Kelabat air dah. Kelabat air. Kelabat air yang pertama, nak yang kata pertama kali. Orang Israel mati 2,500 ya. Oh, ni hak bilangnya Hamas ya ni. Hak mati sungguh tak tahu banyak anak yang tak wayak berita dia. Tapi kalau mengikut orang yang duduk tanik mayat saat ini, dia kata setiap hari aku duduk kali kubur. Orang tanik, orang Israel, yang duduk jaga kubur, setiap hari aku kali kubur. 3, 4, 5. Jadi, hak cedera saja, hak cedera. Hak cedera muka, kaki, patah, cacat tu deh. Dia kata lebih kurang 13,000 orang. Kalau nak buat duduk dah kereta gebapak orang 5 orang. Kalau kereta gebah hak Amerika Fapak tu duduk lebak kan ni luar orang. Itu lebak 4 orang, duduk depan 4 orang. Dia boleh pitu duduk lebak seorang lagi. Lapak orang setiap kereta gebah. Patut kena dung mui sute ke? Ada apa ni nyala, tak ada mati pun nyala lah. Tapi hak kena bau hak duduk dalam tu ceraklah mati tu banyak hak tak mati duduk lebak tu. Orang kata mati pun dia saat ni tu. Mujahidin, cuba kita koya ke. Nak gerak, nak pergi sapa, dia kata gembar tu. Kalau tak ada email, tak pergi juga. Nah, kata gembar pergi masuk, mak. Hunga tu baik daripada lubeh dia tu. Sebab saya ayak tu baik daripada lubeh tu dah. Lubeh daripada lubeh pun. Nah, jatuh ke kipak tu dah. Gabrah wajahna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fa hum la yubsirun. Kita pun dengar orang ada kelang nak buku yang baca tu. Tu. Pung gi lalu dah. Gipah tu dah. Kita pek bonggong regong. Hacu kata gua. Tu. Peluru bedih Hamas buat ni, bedih apa ni RPG tu hak Rusia. RPG tu hak Rusia. Kok yang pedih pun kau lari benda kau gua duk kau mesin dulu tu. Lepas tu peluru tu yang buat beg baru. Yang baru peluru tu jadi 2 tahun. Peluru yang mula-mula ni, peluru menembusi besi kereta rebah. Ni peluru yang tembus kereta rebah saat ni. Yang pun lekat di kereta rebah, yang nempuh masuk dalam lalu dah. Tu peluru yang tu yang buat sendiri. Buat Israel tu, tak bisa tengok gini peluru ni. Dah peluru buat sendiri. Nah, tu. Sebab tu kuat yang pergi dengan iman, dengan berani hak ni tu dah. Kita tak percaya tengok tu dia mau pergi hak ni. Nah, tu. Jadi tu baik kecil rumah, temu kita kata kebar. Kuat Yahudi duduk dalam tu. Kalau ada baca Taurat, tak baca Taurat situ. Dia ketak. Matilah tu. Kerana kuat yang nak tubik rumah mak tu. Kuatkan kita ni, dah kalau tak klik hidup pun, klik cedera ni. Dah kuat dia sendiri tu. Kalau tak klik hidup pun, klik cedera. Cedera sungguh. Nah, cedera. Kalau turun jalan pun, supik dia mau. Kalau duduk di kereta rebah pun, bau dia mau. Duduk di kereta kerok pun, teh dia mau. Lepas tu nak nusuk. Sebab tu, kok ia takut sekali, kok ia. Nah, apa ni? Dalam surah Jum'ah, kata apa? Ya Allah, latihan amanu. Apa ni? Kuliah Allah, latihan hadu inza'amtum anakum awliya ulillah min dunnas. Fatamannahul maut tu. Fatamannahul maut. Mu cita-cita matilah kalau mungkin orang kata mungkin kasih Allah sungguh ya. Muha orang hidayah daripada Allah SWT. Mu cita-cita mati lah. Muka sebab lepas ada mati mudah masuk syurga lalu.
Tapi lain yang tak menang abadan. Mereka ni tak ada niat sikit habuk nak mati kuat ya. Dah. Takut kalau nak mati kuat Yahudi ni. Aduh, kahwin tak ada puas lagi hidup ni. Umur 18 jadi tahan. Umur 18, tina jantai wajib kena jadi tahan. Pergi mana panggil, pasti kena mari. Tu tahan Israel. Kerana dia tak ada uang. Dia tak ada uang. Sebab tu baru dia panggil 300 ribu. 390 ribu. Tahan hak tadrik dah, hak latih siap dah. Tahan ping, dia panggil dia muhita dah. Dia panggil klik semula tu dah. Ada hak lagi di Amerika, ada hak lagi di Amerika, ada hak tak saya klik dah, aku tak ada nak klik dah. Dia belana lagi. Sebab tu lah ni, dia buku lagi apa? Tahan gaji. Kan lain pun dah. Kau isang, kau nak pergi dengan Israel lah ni. Gaji $4,000 sehari, nak pergi tak? $4,000 sehari. Pun terakhir $4,000 sehari. Dengan 35 kuk sedolar. Pandai dah. Dah 20 ribu dah boleh. Waktu tu orang ingin tu. Orang ingin sekali. Jadi, nak ayat kata. Apa ni? Pertama kali, Ghazah serai. Orang Islam serai. Boleh bunuh 2,500 orang. Yang keduanya, boleh tawar lebih daripada 250 orang. Ini yang tawar yang pembesar-pembesar kerana dia lepas habis orang-orang luar-luar. Belum ada tu, yang banyak lagi yang tawar. Maka, Abu Ubaidah kata, dengan sebab ada wasatah, orang tengah, mari duduk kecek, mari duduk mikau. Dan suruh lepas orang nak rakyat dia, rakyat negeri dia, dan melalui kata. Maka, kami pun nak lepas Melaka. Moga kita dengar kata bepeng kita pergi dengan nama apa? Dia jumpa dengan siapa di Iran tu. Suruh kecek lah, suruh lepas dia mana ni. Lagi kecek dengan Iran tak jadi, dia kena kecek dengan kata. Dia kata tu dia berhubungnya. Allah ni ni. Maka dia lepas banyak lah waktu tu. Dia sampai orang pekat tua-tua, sakit ke apa, dia lepas. Klik. Tapi yang nak lepas tu, dia minta ada Israel suruh pergi jalan. Hilal Ahmar, hak kereta, hak Amitai tu dah. Apa ni? Anak bule tu, mari ambil. Tu dia lepas banyak tu. Tadi dia pergi dengan buat general-general dan tahan dia pergi. Lepas tu, hak nak lepas dalam perdamaian ni, ada budak-budak kuat dah. Dia tak boleh nak lepas dengan Israel tu, serai kuat dah. Maka dia pergi. Dia duduk buat lari, demon ni bukan tamadah. Dia buat lari dari gua selapis-lapis-lapis. Amerika duk berdeh tu eh. Itu Israel duk berdeh saat ni tu. Dia buat lari nak pergi keselamatan dari morning ni. Letih. Siapa kaya ku? Ya takut nak tinggal ni. Kalau nak berdeh lagi, aku nak tinggal di sini. Maka mati kali ni. Buat rakyat Palestin mati. Rumah ni utuh kan mati. Buti sekali apa? Buat orang perakat lagi tu. Kerana keluarga duduk belakang. Padahal lah berdeh nak mati anakku. Padahal lah mati anakku. Ya apa? Jadi takut juga lah gambar ni kerana dia duduk belarak saat ni tu. Lepas tu seringnya di ketahan yang duduk di setara saat ni tu deh. Dia di Rilah Wazah ni deh. Dia kasih kuat kali. Sebab tu kuat pelajar monoro kasih apa ni duduk situ, dia buat kasih ya. Kasih Thailand ni orang satu pak dia ni. Tu. Dia duduk situ tu. Dia duduk di Rilah Wazah tu saat ni. Maka kau yang surai saat ni tu. Yang boleh make komputer. Yang boleh make komu banyak sekali tentang maklumat hak Israel nak buat terhadap ahli Wazah saat ni. Dan daripada ahli Palestin semuanya. Terutamanya hak yang boleh dia kata apa? Umalak. Umalak ni kata silap Israel duduk dalam Wazah. Duduk dalam Palestin. Hak tu yang boleh ingat. Dia kata, kalaulah lepas perang ini, kalau boleh sebar, aku nak sebar Fabih nama lama ni. Lepas dia perakat kepada ahli Gaza, kalau siapa tahu kata dia tu mata gelap, dia tu baik gidu-gidu dengan Israel selalu lah. Sebelum pada, dia kena bunuh. Lepas tu dia perakat lagi tu, orang sipai lari belah-belah. Moga dia pun cidik juga, kalau dia tak perakat lama ni, nanti duduk ayak tegur, duduk sini. Dia perakat lagi tu, maka lari tu baik-baik. Jadi lepas tu, menzahirkan apa? Kelemahan tahan Israel. Kelemahan alat senjata dia. Saya nak ayat hak ni so. Alat hak bedek otomatik dia tu pakai sensor hak tinggi sekali. Bedek ni lama satu dalam dunia, siapa ke dunia minta beli. Siapa ke Saudi pun minta beli, Nazwi ni pun minta beli. Kata tu hak jaga serenge, kabar tu bek peluru mana mari yang nak otomatik ya bedek. Tapi kan hari itu dia tak boleh nak deal.
Hani Rusia Hopsan. Nah, Rusia ni orang panggil kata serengge cyber. Nah, cyber raniah ni orang kita serengge hacker dengan komputer, melalui komputer, melalui internet ni. Ya serai hak ni dah. Ya gi katuk automatik pore automatik bedil hak ni. Sebab tu hari tu tu carwak datuh gedung-gedung-gedung dalam tempat hak 5000. Kita ingat ingat dah. Hari mula-mula serai tu dah 5000 carwak. Agapun Hamas lepas pergi. Dah 5000 jatuh gedung-gedung-gedung. Ini nak bedil tak boleh. Kerana ada orang mati alat dia. Mati apa ni? Bedil automatik dia tu saat ni. Siapa mati saat ni? Seorang Palestin habis di Jami'ah Razah tu juga. Dan cuk di Jami'ah Razah bahagia IT. Bahagia IT. Maka dia ke kaji. Siapa ke dia boleh pergi ngaji. Dia pergi ngaji di Yemen. Dan dia pergi sambung IT dari Yemen. Lepas tu dia boleh pergi duduk di apa ni? Di Turki. Dan dia boleh pergi duduk di Turki. Maka dia pergi di Turki tu, dia buat rekan ni. Belum pada ning tu, saya lak Ismail, pergi cari dia. Pergi cari dia, temu dia duduk di Turki. Dia duduk buat banyak dah orang lain. Temu dia duduk di sana saat ni, saya lak Musa, orang Israel saat ni, pergi cari temu dia duduk sana. Pergi duduk daya dia, tawah hijau gaji maha sekali. Dia nak witubik pada Turki. Dia kata kalau muduk sini dia dia buat rekan lah. Dia buat rekan, dia temuat gani dan buat gani pak lu boleh buat aku nak ambil mukhija. Dia buat rekan mak, dia ni pun buat-buat boleh. Ikhtiraq dia panggil kata serai komputer negara-negara bank ke apa gini, dia boleh buat. Maka dia tahu akhirnya dia kata kalau muduk sini gaji sekadar $2,000, tapi kalau mungkin duduk di Brazil gaji mu $20,000 sebulan. Maka dia kata tak apa aku nak memikir. Dalam keadaan yang nak memikir saat ini, aku buat Mossad ni tinggal Turki. Dia setangkut dia ada. Kayak Israel di Turki. Aku buat Mossad ni tinggal apa? Saya lak Erdogan mari. Saya lak Turki mari. Dia kata, kamu tahu tak orang yang mari itu siapa? Dia kata, tak tahu. Dia kata, tu Mossad dalam akhir mudah tu, beringat. Beringat. Saya lak pun, berikan rosak. Sebut rosak so kepada dia. Ya, temu jangan cahut terasak ni. Duk mana terasak duk tangimu. Mungkin mana pun kan. Mu nak tubik negeri pun mu nak bayar aku. Ya, dia mau tu mari nak mari minta kali gitu ya pakai tak sih. Putus kan dah. Ya, tak sih. Dia tahu ni rahsia dia tahu. Lepas tu dia kata saya nak pergi nak pergi jale. Lepas tu Turki kata mu tak leh ke mana mu kena duk sini. Kalau mu pergi lain cerak mu mati. Israel tak tinggal mu. Dia tak nak pergi Malaysia. Kerana di Malaysia tak ada setantu Israel. Tak ada satu Israel. Israel nak masuk tak boleh. Turki kata, jangan pergi. Dia kata, apalah aku nak jalan dengan keluarga lama tak ada gimana. Kuasa harap kata dia nak buat tak boleh. Turki kata, mau pergi tapi mau jangan tinggal terus saksa ni. Ya pergi Malaysia. Ya pergi Malaysia, ya ada berapa hari ya. Hari ni kong demo lah. Demo om dia, ikhtitaf dia, ambil bagi tok lah kereta lori. Tapi terus saat ni duduk dia, terus saat ni semua yang dia mau igak yo semua kecek sana itu translate gigi ke bahasa Turki lebih lalu dah. Masuk di mukhabarat Turki ya di apa yang panggil tempat saya lah Turki duduk di Istanbul tu. Ya, kok Istanbul telefon masuk ke kerajaan yang Malaysia, kata ada orang di situ, kita mungkin baik lalu dah. Waktu melak Malaysia, askar dia ni, polis dia gini kong dulu, boleh ingat lalu dah. Tapi kat bekok habis dah lah tu kan. Dia tibuk dia mana, boleh ingat kalau Malaysia duduk dalam itu sebelah orang. Maka pecah kata, boleh $10,000 sore. Kok dia tu ingat dia ni sore. Orang yang farang, yang ingat dia Israel tu, orang lain kata Israel, sancak, gapun, Yahudi, sancak Australia. Tidak termati dia. Sedang tu Turki dia ambil ya malah pada baik buat klik Turki. Malah berlaku hari ni dia lah awak rekan. Dia lah awak rekan. Boleh matikan semua saat ini. Tu. Ini nak ayat kata hebatnya orang pandang gun ini dan satu jihad juga. Boleh mati hak tu dah. Siapa ke Israel kejuk geno. Dia ni tak hidup. Siapa ke kuat yang sorak majlis kat Amerika dia kata gano. Ada kuat Hamas dak dalam ni. Dia kata ada pun Hamas duduk dalam. Hamas gaji berapa ribu kau mu ni?
Tadi dia suka kata kok ya tu, ada rahmah duk dalam lah. Kita tu kena mampuh kau ni. Mampuh ni. Kerana besi, pagar dia saat ni, uyak-uyak tekuh ya, betul musing lalu dah. Alak kelong yang musing serim, tu benda yang perung selalu dah. Tapi kena tak hidup ni, siapa kaya suka kata rahmah duk dalam. Tu mengikut musyawarah hak ke majlis ke amanda kuat dia. Maka Turki tak ada orang yang beritahu ni kepada siapa. Senyap. Ada senyap. Malaysia pun royak berita tu, baiklah berita itu sajalah. Saya pun baca juga ni. Baca tu baca saja, tak tahu. Kata gapo dia tak ni. Nama dia Muhammad Amir tak usah. Apa pasal Turki baru buka? Saya tengok dalam berita, seorang nama Salah Syatah, dia tu baik kecek, dia royak tandinglah hak Turki buat terhadap Israel. Dengan seorang bijak dalam komputer boleh tidak boleh menembusi komputer-komputer dalam Israel, dan hak akhir sekalinya belum pada hudnah, belum pada hak ning dah. Yo surai gapone komputer dalam Israel saat itu mampuhkan bahagian ekonomi. Dan barisak-barisak Israel hak besar, hak dok mahai hum sausa tu dah. Datuh be rebu tu dong. Hanya kena dia. Tu. Tapi mosak dia cari dia lah. Nak bunuh dia. Tu. Pada ini satu jihad juga. Tu. Dan satu lagi serengi hak ini mematikan agama Ibrahimiyah. Kita sebut dah sini agama Ibrahimiyah. Yang mana Imam Arik buat 3, 4 agama, 5 agama duduk dalam tempat kula tu. Mana tu? Agama Nabi Ibrahim saja. Dan agama Nabi Ibrahim. Islam, Yahudi, Kristian, Buddha, Sikh boleh duduk sekali tempat tu lah. Mumpuah semaya mau boleh pergi buat Sikh boleh. Tu nak ayat agama Ibrahimiyah hak Amerik buat tu ada. Jadi hak ni tadi boleh memecahkan. Kata mati hak ni Isa. Patu pecah rahsia hak saya ayat sat ni. Perjanjian Qarun 21 sat ni tu pecah rahsia dengan sebab serengenge Ghazah hak pergi hak trek ni. Patu nak ayat kata cita-cita Yahudi sebagai nak ada negeri mengikut apa ni nubuah Asy'iyah. Asy'iyah saat itu seorang nabi Bani Israel. Dia kata suatu hari kamu akan ada satu negara, yang kamu akan boleh buat negara. Kalau mu jalan tak kena, negara mu hancur. Batu dia kata tu apa ni dia kata tak jayalah ni. Moga apa ni serai di Gaza saat ini. Jadi dia nampak kata dah hancurlah, tak jaya hak Asy'iyah tu royak kepada mereka. Lepas tu memecahkan kekuatan hak dahili, kekuatan kuat parti Fatah hak dek sultan Selasih saat ini, sehingga kuat majlis ke Amin sultan ini, dia kata ke Mahmud Abbas, dia kata aku nak wi masa kau kuat mumbi kepada presiden, bila kau muno oyak kata boleh dah kita nak difak, nak jaga diri kita kata sebagai Yahudi jaga diri dia. Lain kerana mereka dia kena serai daripada tahang Israel, lain dia masuk dalam mukhayyam Balutlah. Sampai ke ya hacuk bi batah-batah ya sodok dengan ya gi caku dengan kereta dia sampai ke hacuk nak jalan pun tak boleh. Ya gi pengacau situ tu. Patu ya nak igak siapa, ya nak bunuh siapa boleh. Dalam tempat kerajaan Palestin tu. Kerajaan Palestin buat apa tak boleh. Nak lari apa tak boleh. Nak sekat pun tak boleh. Hanya sebab apa? Sebab menteri luar Amerika dan belengkan saat ini dia ya mari bisik dah dengan Mahmud Abbas presiden Sultan Palestin sekarang ni, dia kata setelah mana Hamas tu baik ni di Gaza ni duk bawah kerajaan Sultan Palestin ya. Duk bawah mung lah. Mung duk dia tekah orang duk buat ni, mung duk dia soh kata gapo. Makanya duk dia sungguh lah ni bisu dia. Bisu. Dan insya-Allah Tuhan tarik sampai ke mulut dia tu tak ada insya-Allah jahit dia tu habis. Bisu situ. Tu. Lepas tu, orang panggil kata, pemberita hak sokong Yahudi mati. Tak timbul. Tak boleh nak kata apa perkara kuat dia. Lepas tu, boleh menghidupkan roh jihad semula. Orang kenal Palestin dan roh jihad akik semula. Parti dalam Palestin tu akik semangat jihad habis. Hak berhenti lama mana dah, setelah mana dah makan gaji Israel. Dah makan gaji Israel, mati jihad. Patutlah ni hidup semula ni jihad ni. Buat-buat Hamas serai saat ni. Jadi hidup kelelik semula jihad. Lepas tu negeri Palestin naik semula dalam dunia. Dan juga perasaan syuur, perasaan kesatuan ummah saat ni timbul dalam dunia. Terutamanya umat Islam. Semerata tempat ambil daripada Jakarta sup sapa kepada Morocco dan Mauritania. Lalu ni pakat akik nama Palestin, Palestin, Palestin berlaku.
Jadi ada perasaan itu. Dan juga timbul yang paling zahir sekali, saya panggil kata insaniah, peri kemanusiaan terhadap tawai peri. Yang mana hamna huat, siapa kedua orang daripada Israel yang tua tu baik saat ni tu dia. Dia tu baik ngaku cerak-cerak. Kata hamah buat kepada dia paling baik sekali. Supaya dengan aku duduk di rumah dah. Dia makan pun. Supaya kita makan, supaya dia makan. Dia cara wihubat. Orang sakit duduk dalam. Kalau dia tawai saat ni, dia tak bomo sore-sore-sore-sore. Bomo cara kepada tawai perih. Dia kata, sebab tu kau yang tubik tu, pemberitahu tanya kata, mu tubik kau hamah lepas saat ni tu. Gana mu salah dengan dia? Dia kata, kuasa puas hati sungguh dia buat kat aku. Kau duduk dalam tawai perih. Aku duduk hamak kata, ku mati, hati lembur dah. Ku tubik hidup ni. Ku tak ikut terima kasih kena dia. Ya baik. Tu tak pemberita Israel tu baik tua, iklam. Pemberita Israel, dia kata, oh, dia kata tak ada kita berita tu. Dia kau buat berita dulu. Dia mau kuat berita saat ni tak pandai nak jaga akhlak perih dia. Kalau kuat tu, kalau buat lagu tu, dia kata. Kerana dia mau ni saya bahak baik. Kata dia duduk dalam keadaan baik, duduk di bawah, duduk di dalam tawai perih saat ni. Lepas tu, kembalikan amal harapan kepada orang yang duduk dalam grup Israel ni. Daripada rakyat Palestin yang duduk dalam grup Israel ni, bahawasanya mereka tak ada harapan boleh tubik. Ada seorang itu masuk good 10 tahun. Learning umurnya 27 tahun. Duduk dalam keadaan kriak tak ada lah dah dia tu duduk dalam good 10. Make daripada 10 tahun tu dia duduk dalam good peribadi seorang dia tu dia. Tak ada boleh tengok siapa. Berapa make di 10 tahun sampai 27. 17 tahun. Dia duduk. Siapa ke hari ni. Tak naik kurang dia minta suruh duduk luar. Tidak bui lagi duduk luar pada good. Luar duduk ramai-ramai. Tak boleh duduk lagi. Allahu Akbar. Nak yang terpaling soalan soalan. Perempuan banyak mana perempuan orang ahli Palestin duduk dalam duduk. Bekok habis muka-muka. Tubik reyok gigi. Tubik reyok kain mulut. Kena-kena katak dia mu. Lepas tu, buat lagu mana? Maka ni, Tufan Aksa ni, we harap kepada mereka ni, kata boleh tubik. Hari ni boleh tubik sungguh. Hari ni boleh tubik dulu. Dulu ke Hamas igak seorang tahan Israel nama dia nya Shalit. Apabila Hamas ada Israel tu minta kepada Hamas suruh lepas Shalit, Hamas kata aku nak lepas tapi mu kena lepas habis orang aku duk leguk. Maka sebelum padanya lepas tu dah, yo igak orang Palestin pun igak dah. Siapa kau banyak duk dalam tu. Hamas kata yo igak apa yang banyak nak ni tu dah. Moga kita minta lepas dah ni, yo igak apa? Apa yang igak pun cukup 1,000. You know, ayat tu, orang dia seorang tu. Nyawa orang Islam seorang. Nak berbanding dengan nyawa dia tu dah. Itu nyawa orang dia seorang. Banding dengan nyawa orang Islam. 1,000 orang Islam. Mana tu? Lepas syalik seorang. Dia lepas 1,000 tu baik daripada duk. Faham tak tu? Nak ayat tu. Maha orang dia. Lepas tu orang ni pun. Hamas hewat lagu tu juga ni. Dia kata, aku lepas hak ni, mau lepas habis orang duduk dalam duduk. Lepas tu kita kena ingat dah, ketua Hamas lah ni tu. Kau duduk perang besar-besar lah ni tu dah. Tubik kau tukar dengan Shalit tu dah. Yahya Asinwar, tua Qassam. Bahagian askari Yahya Asinwar saat ni ni. Dia tubik duduk tegah tu. Lepas tu Abu Ubaidah duduk kecek ni. Dia tubik duduk tegah tu juga tu. Tegah tukar dengan Shalit tu. Dia masuk duk kau umur dia 30 tahun. Kau Ahmad Yasin duk dah lagi. Ahmad Yasin duk tak kereta tolak tu. Kau Israel berdiri umur dia mati dia tu syahid. Kau tu dia jihad dengan lidah ya. Lidah yang pecek pak orang hak semangat habis. Tapi kena berdiri juga. Kerana duk tak kesi pun. Dia masuk duk kata Abu Ubaidah tu baik lah ni umur dia 60 tahun. 30 tahun dah. Lah ni umur dia 60 tahun. Kau tu baik duk kecek pakai. Kau tudung bibir tu ya. Kau tudung mata tu. Memang kita dia terbebek kat dia lah sebagai buat rancang yang serai hak ni saat ni ni. Sebab tu orang Israel takut. Kita lepas tu bebek mak kita nak kutik semula pula. Sebab tu berlaku baru ni pergi kutik habis buat difah warbiah. Buat wisman saat ni. Hak baru tu bebek duk pergi kutik bunuh. Sebab tu hak nak lepas hak ni pun. Wallahu'alam secara mana kalau mengikut berita-pemberita duk kedek saat ni ni. Lepas begitu. Isak yang nak igat ya igat pula.
Eh, ah, dia nak igat-igat pula. Ha, tu. Sini nak ayat terbesarnya bagi mereka tu saat ini. Dan juga ada harap terbesarnya jadi hidup buku Palestin semula. Dan boleh jadi Palestin itu akan terbuka semula kepada rakyat Palestin. Dan rakyat Palestin yang duduk dalam dunia luar saat ini boleh klik semula. Kerana mereka lagu mana pun nak klik kepada Palestin. Nak klik kepada Palestin. Lepas tu, hak paling besar sekalinya, orang panggil kata, yakin dengan kudrat Allah Subhanahu taala dan yakin apa ni Hamas saat itu buat dengan penuh yakin dengan apa ni Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu taala akan beri kemenangan kepada mereka walaupun mereka sikit kerana mereka pergi dengan iman dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hak demo kata oh Hamas ni buat penduduk jadi nepeh. Jadi nepeh dan penduduk saat ni tu dah kuat. Tak nak mati seorang boleh orang rakyat tak mati. Kalau kita ngaji usul fiqh. Dah kita ngaji usul fiqh. Agama ni Al-Imam Ghazali, Ibn Al-Qayyim, Ibn Taymiyah, dalam kitab mereka, dah. Agama ni Asiyasah Syar'iyah agama gini, dah. Orang kita yang buat lebih satu kaedah. Dia kata apabila. Dah, orang kafir saat ni ambil rakyat dia tu sebagai dinding, maka bagi orang Islam boleh serai dan boleh bunuh mereka. Dan juga jikalaulah seteru Islam saat ini dia ambil orang Islam, dia buat pagar, harus bagi kuat mujahidin yang akan membebaskan negara saat ini serai walaupun mati orang hak kafir buat jadi pagar dan dinding saat ini. Itu dalam kitab usul fiqh, kami kata dalam al-masalah syar'iyah, masalah yang disyarakkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kata di sini ni kita tak rasa dak ayat kata oh nyayo ahli Gazah dah. Dak kita hak nyayo dan mereka tu mati mati syahid. Dan insya-Allah taala. Itulah dah sikit sebanyak tentang ahli Gazah saat ini dan dalam perjanjian hak dalam 3-4 hari ini ni orang panggil kata perjanjian untuk nak lepas gapo ni gapo semua saat ini ni. Orang panggil kata 4.24 boleh sebelah pukul 7 pagi tadi pagi tadi pak kita pada pagi tadi pak dia pagi pak dia saat ni 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 pagi dah pagi dah pak dia jadi 4 hari orang panggil kata daripada pagi Jumaat berhenti segala peperangan dan dia dua-dua pihak dua-dua pihak berhenti peperangan dan kapal terubah pun tak boleh terubah dalam Gazah tu sama sekali dan serengai pun diberhenti semua kalau nak terubah pun sekadar kata nejer sehari kapal terubah saat ni tu musim tu sekadar nejer sehari ambil pada pukul 10 pagi sampai ke pukul 4 petang dan juga pasti kena lepas 3 asra Palestinian 3 tawai Palestin daripada perempuan orang panggil tetawai perempuan dan budak. Setiap bagi setiap seorang daripada kuat Yahudi. Seorang Yahudi, 3 orang Palestin. 3 orang Yahudi, 3 orang Palestin, seorang Yahudi. Dan juga dalam masa 4 hari saat ini boleh lepas 50 orang. 50 orang Yahudi daripada perempuan dan budak-budak kecil yang 19 tahun. 19 tahun. Dan juga akan masukkan dan akan mengizin masuk 200 lori daripada bahan-bahan makanan dan pertolongan dan bomo pesakit pada setiap tempat dalam Gazah. Dan juga dan diizinkan masukkan 4 lori daripada 4 bukan lori lah 4 kereta minyak. Kereta minyak tu daripada minyak dan juga gas masuk pada setiap tempat dalam Gazah. Satu hak perjanjian ni. Perjanjian ni 4 hari dalam masa 4 hari ni. Mana tu? Sore Yahudi 3 orang. 3 orang tu budak tina. Kena wei ada dalam 3 orang tu. Kerana budak ramah benar. Dah budak ramah benar. Hak yo ingat. Insya-Allah 50 orang ni 50 kon 3 duit apa? Dah 100 115 orang. 150 orang. Boleh tumbik daripada
apa ni go insya-Allah taala tawai pergi baru 50 orang ada 200 orang lagi orang Israel ni ada 200 orang lagi hak ni memang kita politik pergi al harbu khida'un pergi ni makidah apa ni tipu daya dalam pergi insya-Allah taala sama-sama kita tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan kepada saudara kita ahli Gaza dan orang panggil kata pertolongan yang sangat-sangat kita boleh menyukakan hati kita dan boleh menggembirakan umat Islam seluruh dunia kerana serengnya saat ini tak ada umat Islam dalam dunia yang rasa sedih, rasa suka belakang. Dan siapa hak pandai Arab saat ini kalau nak tengok rad, orang panggil kata ulama hak dok rad, ulama madkhali saat ini dia buka dalam YouTube dia tulis Hadamul Ma'bad. Tulis Hadamul Al-Ma'bad orang pandai Arab. Dia dengar dalam tu gapo ni seorang Mesir dia duk rap fikrah buat madkhali saat ini lagu mana solo 2 3 banyak sekali yang kecek dalam tu kita boleh faham tentang satu maka akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada ahli razah kita supaya Allah Subhanahu taala beri pertolongan kepada mereka dan kita banyaklah hasbunallah wa ni'mal wakil kita kena ingat kata hasbunallah wa ni'mal wakil saat ini satu pahala untuk kita dan orang panggil kata dan pertolongan bagi saudara kita hak lemah dalam dunia ni bukan ahli razah saja hasbunallah wa ni'mal wakil ni bagi ahli muslimin semua hak duduk dalam dunia ni duduk dalam kena zalim kepada orang kafir hasbunallah wa ni'mal wakil kita kena ingat benarlah ayat ni patu kita kena boh yakin dalam hati kita kerana ayat Quran ayat ni turun tu dalam hati dah dalam hati dah keyakinan duduk sini ni dah tu maka kita tu banyakkan hasbunallah wa ni'mal wakil kita kata dalam sembahyang pun boleh dalam rukuk pun boleh dalam sujud pun boleh kita boleh kata berada berdoa lagu ni patu dak rasanya demo apa gapo ni musallat atau penduduk di sini tu rasa ingat dahlah hasbunallah wa ni'mal wakil ni kerana banyaknya boleh di para imam duk baca dalam kunut saat ini dengan hasbunallah wa ni'mal wakil maka Allahumma ansuri ikhwanana mujahidina fi Falastin. Allahumma ansuri ikhwanana mujahidina fi Falastin. Allahumma ya qawi ya aziz ya zal jalal wal ikram ya zal jalal wal ikram ya muntaqim intaqim li ahlina fi Gaza برحمتك يا قوي يا عزيز حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم وخرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب آجالهم وقطع أعمارهم واشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم يا ولي ونعمتنا وملاذنا في كربتنا اجعل ما نحذره ونخافه بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر المجاهدين في فلسطين وانصرنا عليهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب يا رب الأرباب ويا مهيئ الأسباب هيئ للمجاهدين في فلسطين ولنا من أمرهم وأمرنا رشدا يا الله يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار اهزم الصهاينة ومن شايعهم ومن عاونهم يا الله يا قهار يا جبار كالهكالهك wa Yahudi dan siapa yang menolong mereka fa innahum la yu'dizuna kerana mereka tidak boleh mengalahkan kamu ya Allah ya Allah kalahkan mereka dan perhimpunan mereka dan berilah mereka itu berundur daripada peperangan ini ya Allah Allahumma ya Allah la tarfa' li sahayna wa awliyaihim fil quds wa fi falastin raya wa la tuhaqqiq lahum fi ghazati wa falastin raya Allahumma aghith ahli al quds Allahumma aghith ahli al quds wa ahli ghazati wa ahli falastin Allah اللهم اشدد أزرهم اللهم ربط قلوبهم اللهم انشر السكينة والطمأنينة في قلوبهم اللهم أنزل عليهم دفءا وسلاما وأمنا وأمانا اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وصبر المصابين والسكالى والأوارمل واليتامى اللهم ارحم الأمهات السكالى منهم والأرامل اللهم ارحم شيوخنا ركعا وأطفالا رضعا وشبابا سجدا اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم وساعدهم اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم وفرق
جمعهم اللهم أرنا فيهم آثار وعجائب قدرتك اللهم ازقهم شر ممزق يا رب العالمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم لا ترفع لليهود في فلسطين والقدس وغزة راية ولا تحقق لهم في فلسطين غاية اللهم أفرحنا اللهم أفرحنا وأسعدنا بنصر إخواننا على عدونا وعدوهم اللهم إننا فقراء اللهم إننا فقراء يا الله kami ini sangat perlu kepada kamu ya Allah perlu kepada rahmatmu ya Allah Allah ya Allah kami sangat perlu kepada rahmatmu ya Allah ya Allah إِنَّ فُقَرَاءَ لِرَحْمَتِكَ مُحْتَاجُونَ لِعَوْنِكَ فَإِنْ عجزت أبداننا عن مشاركتهم فاقبل اللهم دعاءنا بنصرهم يا الله تيمولاه دعاء kami ya kami yang mana kami minta kepadamu ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah supaya kamu beri pertolongan kepada mereka ya Allah mereka dah putus tangan ya Allah putus kaki ya Allah putus kepala ya Allah tinggal mereka tinggal anak mereka sendiri ataupun tinggal bujang tinggal lelaki yang tidak ada suami segalanya ya Allah berilah pertolongan dan sabarkanlah mereka hidup di dunia ini Allahumma ya Allah tuhanlah kemenangan di atas mereka Rabbana 'alaik tawakkalna wa bi nasrika ta'ammalna wa ila babika tawajjahna fala tukhayyib raja'ana ya Allah la tukhayyib raja'ana Allahumma nasruka alladhi wa'adtahu wa 'ibadaka as-salihin اللهم نصرك الذي وعدته عبادك الصالحين اللهم نصرك الذي وعدته عبادك الصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته